الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan pengurusi majelis yang amat berhormat Imam Khatib Bilal, pendiri masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, Tok Nebel, Tok Meneng, Kucuai, Poroso, Corobo, Omboto, Satu Wensu Mudo, Bing, cikgu-cikgu, ustaz dan ustazah. Tidak lupa lah kepada setiap pemimpin di setiap lapisan, para-para diri pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, marilah sama-sama kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi taufik juga hidayah kepada kita dapat sama-sama kita mengadakan majlis ataupun sambutan Maal Hijrah yang kita kata ke esoklah tanggal 1 Muharram. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, setelah kita bersyukur dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sama-sama diiringi dengan selawat kepada junjungan agung, kepada bapak segala nabi dan kepada bapak segala rasul. Sebagai bapak yang membawakan nur Islam ke alam dunia sehingga sampai ke kita dengan barakahnya dakwah tulus dan ikhlas yang dibawa, yang diplankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam ini sapa Pak Nusantara. Kita ni ayah ibu, kalau tak kena jasa Nabi kita, tak kena jasa pengorbanan Nabi kita bawa Islam, dakwah Islam, mungkin kita jela ni duk ke sungai duk cari kata, cari berok gitu ya buat kita. Tapi mulai kerana barakahnya Islam ni yang dipimpin, yang dibawa oleh seorang manusia yang paling agung, seorang makhluk, satu makhluk yang paling mulia. Mulia tak mulia Muhammad ni ayah ibu, dari hadis kursi dia sembuh. Dunia hak kita duk pijak ni, langit hak kita duk junjung ni, kalau tak kerana Nabi kita, Tuhan tak buat.
Ani hebat Nabi kita. Sabit kita ni tanda kata kita cinta, kita kasih kepada Nabi. Kita mena selawat banyak-banyak. Pagi, depete, mana siye, kita sedia-sedia selawat lah. Tanda kita kasih. Tanda kita ni cinta kepada Rasulullah. Walau kita ni tak biasa jumpa. Walau kita ni tak biasa semaya berjemaah. Walau kita ni tak biasa bersalam. Tapi kita kena yakin dan kita kena percaya bahawa kita umat yang tak biasa temu. Tak biasa jumpa dengan Rasulullah. Tak biasa bersua muka dengan Rasulullah. Kita ni adalah umat akhir zaman yang Nabi kita benar-benar kasih, Nabi kita benar-benar sayang. Sebab tu kita boleh kata Nabi kita kasih, Nabi kita sayang kita. Walaupun kita ni tak ada jumpa dengan Nabi, walaupun kita tak biasa bersua muka, kita ni tak biasa salam, tapi kita semua ni senantiasa bawa ikut ajaran yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata, Tuhan sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni hebat Nabi kita. Muhammad ni jadi rahmat bagi segala alam, bukan untuk manusia saja. Binatang dalam laut, binatang atas bukit, binatang atas gunung ganang pun jadi rahmat juga. Batu, pokok-pokok kayu, semua ni jadi rahmat. Tambah-tambah lagi kita umat yang paling mulia ni, lebih-lebih lagi lah ayah ibu. Jadi saya nak cerita kata kita ni ada nak boleh jadi umat Nabi Muhammad ni butung kok butung, hebat tak hebat ni terhati malam ni. Sebab tak ada nak sik sport dah ni dek. Kalau duduk demo kok nak 2 3 je. Itu ni parah api dah kok. Dia dah beradu. Jok di poso, jok di raya tak boleh beradu lagi. Tapi tak apa. Kita nak tunai hajat ke sini ni, kalau tak puas hati pun tak serah lah. Yeah. Hebat tak hebat kita jadi umat Muhammad. Di pada masa esok ayah ibu, manusia yang boleh masuk surga, ia ada 120 soh. 120 baris. Jarak perjalanan ni satu sebaris tak tahulah. Dalam 120 baris ni umat Nabi Muhammad saja 80 baris, 80 sok. Umat Nabi ada hingga apa ke umat Nabi Isa ni 40 baris je. Mau boleh masuk surga. Tak cukup setakat tu. Hebat Tuhan bagi satu doa di hari akhirat esok ni kat Nabi Muhammad. Nabi lain Tuhan tak bagi. Maknanya Nabi kita boleh syafaat kepada umat dia duduk dengan aku dah. Nabi kita kata, suruh malaikat ambil buat tubik dari aku. Malaikat kena ambil buat tubik. Sarah kita jangan sirik ya. Ni ayah itu yang tak hebat jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita kena cek di hari ini ayah ibu. Kita ada Nabi yang paling mulia dah. Boleh syafaat kita di hari akhirat esok. Hidup kita di hari ini berapa kali kita boleh mendidikkan sunnah Rasulullah.
Kita baca sukuk dengan Rasulullah. Kita bermuamalah. Kita bermunakahat. Makan minum kita dalam perkijaan kita. Sukuk dengan Rasulullah. Kita jadi kita masing-masing. Kita tahu. Kadang-kadang amun bulu. Tak gam lagi nak balut sebe. Kadang-kadang amun 50 oh duk pakas luar terik-terik lagi kok kita. Tak tahu ke mana lagi. Amun 55 orang baik dia kiyung duk dak kopi lagi. Amun 50. 55. Tu imeh ajak mari ngaji di masjid, mari sembahyang Jumaat di masjid. Tak ada orang. Pas kita nak boleh syafaat lagu mana ayah ibu masa dunia ni kita nak turun Nabi. Cik nak halus-halus mudah-mudah je hari-hari kita duduk ni. Padahal kecik habu gigi hasugi pada dah buat kita. Kita suki supaya dengan awal Yahudi kita, supaya dengan awal Nasrani kita, supaya dengan sunnah dia guna kayu siwak. Maknanya halus ya. Mikirlah kita ni hijrah. Masa dulu saya ada kecil-kecil. Ada sore tu jolo dikir yang nyanyi lagu. Boleh sini nyanyi dah. Tak boleh. Tahun baru, bulan pun baru. Oh jadi nak buat nyanyi lagu. Tahun baru tak kena hijrah. Tahun lama habis ke semua. Noya kata tahun baru ni mula detik perubahan, detik kebangkitan Islam. Bagi Nabi kita. Kita kena sedar ayah ibu. Di mana kau titik tolak awal-awal kebangkitan Islam pada generasi awal. Bapak kita kena ada takwe hijrah, kena panggil tahu hijrah. Sebab saya nak layak sini ni. Atas dunia ni ayah ibu takwi. Mak besar-besar ya ada dua. Ataupun kalender. Satu. Hak mesehi. Yang kedua takwi hijrah kita. Negeri Siam ni ada suku hak ya. Ya panggil Putus Sakara. Hak orang Majusi. Hak orang Nasrani, hak orang Yahudi. Ia mula mana, ia kira mana, ia hisap mana. Awal-awal tahun baru dari agama dia. Kalau hak takwe hak mesti ini, dia ambil, dia bila setelah nabuhe akad Nabi Isa naik langit. Setelah ya dok ku ya dok amra panggil ya dok hamba raja Herodes ni yang paling zalim dia hamba dengan tentera dia ni yang nak ikat nak higat nak bunuh Nabi Isa. Maka Tuhan kita ni akak Nabi Isa naik ke langit. Tuhan menyerupai seorang pemuda bentuk muka jawab muka jadi sama. Maka tentera yang kapir saat itu dia ambil, dia ikat, dia solid. Di kayu pak dahak tu. Ini cerita panjang ya ibu saya nak Yahweh tahu kata oleh Yahudi. Tahu misi dia gila mana bila situ. Lama mana dah? 2022 misi. Nabi Isa nak di langit. Duk hidup lagi langit lah ni. Dia Nabi Isa ni. Dia pulau mari tiga ya satu je. Tuhan bagi kat dia untuk nak bunuh Dajjal. Manusia lain hebat.
ada kereta gebar, ada rekek, ada gapo semua tak boleh bunuh. Tuhan izin ni kat Nabi Isa sore. Dia rasa betul amal dah Isa nak hari ni. Sebab bunga-bunga alamat-alamat khidmat ni banyak kau tubik habis dah halu-halu. Kau kecil-kecil ni tubik habis lah ayah ibu. Nabi ada atas langit di hari ni, ada hidup, ada lagi dua orang. Satu Nabi Isa, yang kedua Nabi Idris. Di bumi ada juga dua orang Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Sampai kau nak bomo, nak ambil air, tawai kena minta wisalah. Kena sebut Nabi Khidir. Nak ambil pokok-pokok kayu, nak ambil daun-daun, akar-akar kayu, kena minta wisalah ke Nabi Ilyas. Buat kita ni lah tak betul-betul. Dia mahu tak boleh sirik, ha sudah. Ni, orang Yahudi yang bila situ. Kita yang keliru ayah ibu. Yang keduanya, tahun. Hak buza. 2,565 dah tahun ni. Ya mula mana? Dia mula ni setelah daripada si tata. Dia panggil pacar si tata. Si tata ni apabila dia mampu. Orang ada fikir, orang ada buat, ataupun orang yang meritih agama buza ni ayah ibu mampu. Si tata ni yang dengan mak dia, ayah yang meninggal. Mak dia ni duk bakar orang. Mana weh? Dia mula, dia lahir, dia beranak di negara Nepal, Nepal. Aku pakak sebab buza ni ke seluruh negara Syekh, pun ada Malaysia, pun ada Indonesia, pun ada buza. Tak leh tu. Berapa? 2,550 ne tahun dah. Pakalu anak cucu kita. Pakak-pakak berdoyong-doyong. Samu. Dek. Bila tahun baru hak buza ni. Hari orang panggil duk nyembuh. Hari cakrak. Duk nyembuh, duk simbuh. Bukan tempat satu mufrah. Ada yang keliru buat kita. Hari nyimbo tu. Kalau tak silap, 13. Kalau anak kita duk meraya, raya duk membesar-besar, okay? Hari tahun orang buza matuh ni, seolah-olah kata anak cucu kita duk besar hari duk tak matuh. Masa saya dah kecil-kecil, budak-budak dulu, masa dah di sekolah. Di sekolah tarikan, di sekolah swasta pun. Orang-orang kita ni pakak sipe mutu. Pakak sipe kereta, pakak sipe lapung, gapo penuh lagi kelo. Cari sati, cari luci, cari kepuk. Nogi-nogi di air ujung tu ada. Nogi di mata-mata tu ada lagi jalan. Ni silap ayah ibu, kita kena teher, kita kena sekat anak kita jangan hidup. Duk gi lagi, duk puja lagi. Dua, takwa yang besar. Yang ketiganya, hak Islam. Dan, hak Islam ni yang mula mana? Dia mula ni bukan masa Nabi. Masa Nabi tak ada takwa Islam. Boleh ada dah. Marek, sopan. Ada berlaku dah. 12 bulan ni. Bila berlaku peristiwa? Nak cetuh, nak ciptanya, nak menentak ke takwil Islam ni. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Datangnya gubernur daripada Mesir. Surat Raja daripada Rom.
daripada kerja Persia yo ado surah oleh bangsa asing yo ado. Tahun tu bulan tu hari tu ada siap. Maka gubernur Mesir ni tengok tahun misi hi ado dengan bulan dengan tanggal siap tak? Kok kita tak dok ini lagu mana atas juga gena mau tak kau tu bila? Misal kata satu Muharram atau dua Muharram ni tak tahu lah ayat atau Muharram mana. Tahu mana? Maka ia pergi mengadu ke khalifah, iaitu Amirul Mukminin. Dan kerana dia umat Ibnu Khattab ni ia panggil pembesar-pembesar, panggil sahabat-sahabat pembesar termasuknya Sayyidina Ali. Eh, kita ni masa salah ke weh, tak ada weh, kita ada kerajaan eh. Sebuah pemerintah yang besar ni kita kelipoh ni. Tak ada tahun Islam, orang Isri ada, orang ada kita tak ada. Lalu tu hari ni kita bakat sorak. Lagu mana? Kita nak mula tahun Islam, nak mula mana? Maka pembesar-pembesar para-para jiwa-jiwa yang didik mana pada masa tu bakat su. Setengah orang su suruh mula tahun baru Islam ni. Semasa Nabi, hari Nabi kita beranak. Tahu Nabi kita beranak. Tengah-tengah pengusuran daripada sahabat, tahu tukar Nabi kita jadi rasul. Tahu tukar Nabi kita turut terima ayat Al-Quran. Tahu tu wafat dan Nabi macam-macam. Tapi semua pengusuran ni tak dia terima. Ada satu johor terima, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata lalu kita nak tahu baru Islam ni kita mula ni dengan mulanya hijrah Rasulullah lagu mana? Molek kedok kok kita. Sayyidina Ali kata al-hijrah tu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrah ni dapat boleh membezakan di antara benda baik dan benda batin, benda baik dan benda karuk, benda jahat. Maka pakak gambar, pakak oh molek sungguh weh. Semasa Nabi duk Mekah 10 tahun, Mekah duk kecek, duk kecek bab pek, orang panggil pembah akidah basmaya tak kecek. Bak perih tak ada kecek, bak haji tak ada kecek, bak segala tak ada kecek. Duk kecek, bak nuri pengatur heso je 10 tahun dia buka. Pabila pergi Madinah, segala-galanya Nabi kita boleh kecek. Apa segala yang disyariatkan oleh Allah di Madinah boleh kecek semua. Maka pakak napa? Lalu tu mula di situ ayah ibu. Oh, mula satu Muharram tahun hijrah mula situ. Enggak siapa di hari ini 1443. Kalu-kalu lah esok tanggal satu Muharram. Oleh ben ngorek tadi itu satu Muharram dah. Kenapa ya juga? Sebab dalam Islam ni ia tak kira buku 12. Ia kira masa oleh buku poso. Ia kira masa dia oleh ben ngorek. Ia bila hari situ. Kalau tanggal satu esok oleh ben ngorek petai tadi, mana petai tadi lah awal mula nak tanggal satu Muharram. Kenapa hebat tu? Tak suka dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha. Ya bila pukul 12, pukul 11, nak duduk countdown. 59, naik 12, pai itu 12 satu saat. Mula yuk kira situ. Ah, kenapa kok ya ibu tu tadi beli Islam kita
dia mula kira hari tanah masa bermori ataupun masa buka poso. Merah. Anak kecil malam ni tak sif kecil. Berkenaan dengan peristiwa. Dah dipanggil doa. Takut lemo mari dengar jadi rugi. Buat pengaruhnya bari. Ya buat kita ni kan dengar cerita-cerita seribu tahun dulu. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat. Dia berasa kata kita tu dia jadi sekamari orang panggil. Jadi semangat ni ayah ibu sebab apa? Sebab dua ibu bapa tak biasa royak tetek kelebihan Nabi Muhammad. Hanya jarak rasa atau cinta ni sungguh kejam. Tambah-tambah lagi kisah Nabi kita ni naik ke langit Isra Mikraj. Allah boleh jadi ke hang. Sebab seribu-ribu tahun dah tu. Hanilah kena ngaji agama, kena mengaji tauhid, wi jadi banyak. Sebab benar-benar untuk nak wi nak mengelirukan, nak membesongkan akidah kita ni banyak. Tengok mana dulu tak biasa dengar dia meroyak kata Tuhan dia tahan. Lo ni ada tak? Tak biasa dengar kita nak ngaji kecil-kecil tak biasa dengar. Sekadar 20 tahun lebih ya. Pak kita dengar tak? Pak lu kita nak belajar. Apa nak jadi dalam masyarakat kita? Kalau kita tak terah, kita masuk dalam jiwa anak kita. Apa nak jadi ayah ibu dalam masyarakat kita? Terlain tak boleh ni. Sebab tak ada adik hari ni ayah ibu, ayah ibu kena pahamal lah. Kita duduk ada fitnah memang ni. Nak kawal, nak kontrol fitnah. Di hari ni, so je penting nak menjaminkan, nak boleh menyelamatkan muda-mudi tua besar kecil alu. Iaitu dengan ilmu agama so. Kalau kita buat main-main dengan ilmu agama, duk berat, duk besar dengan ilmu akademi. Kalau ngaji agama, takut boleh mata gaji. Tak boleh pangkat. Boleh rasa ayah ibu di satu hari lagi hancur Islam tanah air tu. Anak kecek malam ni ayah ibu. Sebab tu Nabi kita kena hijrah. Pak hijrah, hijrah di mana? La hijrah tu ba'dal fathi dia kata. Nabi kita kata tak ada dah peristiwa hijrah. Tak akan berlaku dah hijrah ni selepas daripada pembukaan Mekah. Cuba fikir molek. Maksud hadis Nabi kita kata. Banyak orang hijrah kerana harta benda. Masa Nabi ada. Hijrah ada kena koretino ada. Hidna hijrah kerana harta benda ada. Hijrah kerana turun sahaja ada. Oh, itulah Nabi kita kata. Innama a'malu binniyat. Setiap bekerja amalanmu ni sudah dengan niat. Kalau mung hijrah gi kerana nak orang tino. Mung hijrah kerana nak gi tanah itu. Saya kata gi dan nego saja-saja tak boleh palopo. Pangguku hijrah ni ayah ibu nak pengen molek nak. Sebelum daripada Nabi kita nak hijrah sendiri di Madinah, Nabi perintah for sahabat ni senyap-senyap dah pergi. Dua kelamin, satu kelamin bakal pergi Madinah.
Sebab lepas daripada wahaji ni boleh jumpa dengan orang Madinah, Nabi kita dakwah orang Madinah mari nak wahaji, nak masuk musim haji Madinah ni di Mekah ni sebelum nak hijrah. Demon ni gelik sebab gelik bergecek dengan orang Madinah sanggup nak bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah gi senyak-senyak-senyak-senyak. Dua kelami, tiga kelami dah gilik malam yang ibu. Nak gi tengah hari tak leh. Sebab apa? Sebab mata lanang Abu Jahal yang ada pocok tu ramah. Ni lah ibu. Nak rakyat kata kapo sebab Nabi kita ni kena hijrah. Dalam keadaan masyarakat di Mekah masa tu ayah ibu, supalah masyarakat jahiliah ni nak mari ni cepat kita ni nak lek mari semula. Duk semua batu, duk semua gogong, duk zina, duk menyuri, duk main judi, duk jual tubuh ni keliling Kaabah ni penuh. Tu. Nabi kita menangis. Tengok orang duk judi. Tengok orang tina duk jual tubuh. Tengok orang duk semua pokok. Noh, dikeliling Kaabah 360 ekor Nabi kita nak buat apa tak boleh. Nabi kita naik duk oleh gua. Nabi sentiasa doa minta dengan Tuhan. Ni Nabi nak tanya kata kita di hari ni ada permasalah kehidupan hari dia kita dalam rumah tangga pun baik, dalam masyarakat pun baik. Kita pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum malam berapa kali kok kita. Berapa kali kita caya kata Tuhan kuasa. Tuhan wujadi langit, wujadi bulan bintang. Bila ada masalah, ada ujian cabar mari hidup kita. Baik dalam keadaan belajar, baik keadaan pengijak, petani, gapo menego. Wasa susah, wasa gelisah, wasa serabut. Berapa orang yang bangun tengah malam kita di Tuhan. Supaya permudahkan semua urusan. Tuhan mudah-mudah saya datang. Yang kedua, kita umur 45-50 mula penyakit mari nak serik. Tak tinggi pun baik, kecil mani pun baik, marai pun baik, buat cahai pun baik, nak pegang pun baik, buah pinggir pun baik. Yang mari bakar ni bagi pesak di hospital, doktor kata ya poci ada penyakit isi mani, poci ada penyakit huacai, moci ada penyakit kau, moci ada penyakit buah pinggir. Poci poci kalau saya sepung sana itu berapa orang kelek rumah. Setelah doktor ayah dah kata kita ni kena sakit. Kelek ambil esmaya, esmaya ajak minta itu hair tu sembuh sakit kita. Berapa orang? Kita tahu kata sakit semua tu heroin. Kita tahu ayah ibu kata sakit tu heroin. Tapi duk gaduh dengan bomo tu lah. Tak gaduh nak minta di Tuhan. Minta di Tuhan mana? Oh, nak nak dalam hospital tu, nak nyawa tak boleh dah. Anak telefon gelik untuk email, minta dulu semaya ajak pas ngorek, weh. Ayah tak khabar dah. Oh, buat akhir nak mati, baru bergaduh nak minta di Tuhan. Mula-mula tahu, ada nak semaya ajak minta, ya Allah. Ya Tuhan kami hilang, kalah sembuh, kalah penyakit, ya Allah. Kami tahu penyakit semua ni hukmu bui. Kalau aku tak berobat sekali pun,
Kalau lu mau nawi hengo, aku makai tawa aku hengo. Kau awi. Tadok, kok itu kulit sabu kulit dan muka sabu. Siapa kulit mana lah? Siapa kulit rakyat tak lah? Nih ayo ibu hakai kau sendo. Saya nawak poso Allah. Noya kata tuhe kita ni kuasa tak kuasa. Hebat tu hebat. Hak kita dah muda tu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada tuhe kecuali Allah. Tuhe yang hebat, tuhe yang kuasa. Saya nak tanya sini ayah ibu. Saya nak tanya sini. Ibu dok. Ibu dah ada orang pilih ambil Mekah dalam harap tu. Lah ni ada hidup nampak tu jual ke lena tu. Duk ambil minyak jual. Ibu dah tu yang makin gapo. Duk ada pasir. Gemuk-gemuk. Ibu dah ni ayah ibu yang makin angin. Bila ia lapar, ia rasa lapar, ia tubik dengan mata pasir, ia ngangur mulut. Dia duduk sejak atau 40 minit katakanlah 30 minit katakanlah yang ngawi angin masuk le mulut yo boyok ni yang katakku ibu dok yang pakai angin ayah ibu kenyek kan? Kenyek piawi kenyek Allah wikni. Supaya kita makan nasi tu lah, bukan nasi bikinnya. Tuhe wikni. Ni no ya kata tuhe kuasa. Tapi kok kita lupa ke tuhe. Tu kita lupa kok tuhe Allah Allah wikni kita lupa kita hidup minta di bomo. Minta di bomo tu boleh ikhtiar wajib. Kita kena ikhtiar makan ubah wajib. Tapi awak kita lupa dah. Ni ayo ibu kita nak wipen. Hei, jadi jelas kok kita. Hak kata-kata bakpo Nabi atau sebab kok Nabi kita kena hijrah. Sebab dalam keadaan Nabi duk tengok seroyak kita saat ni tu lah ayo ibu. Nabi duk dawang sore ada hak turun, hak tak turun. Kelama-kelama elek puluh tahun ni orang masuk Islam. Orang Tino, Khadijah, budak-budak Serina Ali, orang jatah yang orang tua Abu Bakar. Korama. Awak-awak orang yang terima Islam pada masa tu. Tu di kalengnya hamba-hamba, di kalengnya orang susah-susah. Baru gaduh nak terima Islam. Hok ayah, hok kakak, hok tepek, tak nak gaduh nak terima. Supa juga dengan masjid kita lah ni. Hok pakai sikap, pakai kutu buruk, waktu hok main ngaji. Hok mari semaya di mo'oh. Hok nak mari mengaji ilmu perdu'i. Hok nak betul semaya, hok nak mengaji bahasa. Hak jalan kaki. Hak mutu buruk. Hak main ngasikah. Hak ada kereta pojuno. Hak ada kereta papitu. Hak kaya. Wow. No. Luwe-luwe gi makan teh di patah limo. Luwe-luwe gi bakar suto geluk sembilan. Luwe-luwe gi makan ming kuai tiaw durang ni di Hanyang. Masjid. Dok tak sapa 14 jakoh nogi no mari to le sijet. Hanya kada-kada 2 kali gatik seminggu. 3 kali gatik seminggu. Ha ni permasalah ayah ibu. Bila Nabi kita dok dakwah ayah ibu. Ya tak boleh gidah apabila ada Muhammad ni, ya ada Abu Jahal. Abu Jahal masa Rasulullah kita dah takut. Sebab yang mampuh dah. Kita dah takut. Hak kita takut.
ada Ustaz, ini gak ada nih. Ada orang hodok suka kemajuan Islam, orang hodok lawan Islam, orang hodok netek Islam. Tak ada kira ya bakas jubo atau akam jubo. Dia senangnya bewe di Mekah, diwa umroh, diwa haji 10 kali bo. Kalau ya ada galak, ya ada suka kemajuan Islam, tu Abu Jahal. Abu Jahal sungguh dibukin nama Abu Jahal. Ya nama umat bin Hisham. Lekak Abu Jahal ni ayah ibu semua yang ia mendustai Rasulullah. Ya lawe Rasulullah. Ya memerinti Rasulullah. Nabi kita gelagat pokok Abu Jahal. Fir'aun. Fir'aun matu. Pada masyarakat kita lalui tuwer sama Abu Jahal, pe perangai Abu Jahal di Mekah nana tahun umroh biarlah dulu wak umroh, tapi ya selentiasa galak kijo agamo, kijo Rasulullah ni Abu Jahal, ada Abu Jahal kok bangsa lagi. Abu Jahal bahasa Arab. Abu Jahal bahasa Cina. Nama haji tu haji ni, haji tu al-fadil tu fadil yang ada. Tapi kalau dia berpangan tu suka Islam, duk letak perjuangan Islam tu adalah Abu Jahal. Walau di Mekah haji 10 kali tiap-tiap tahu, umroh tiap-tiap tahu, Abu Jahal. Sebab Abu Jahal yang bakal sebeg, sebab Abu Jahal. Tak ini. Demon ini tengok sekarang, buka sekabu lah. Tengok Islam, orang bakal buruk Muhammad. Daripada Nabi kita, dok dakwah, dok ajak orang masuk Islam. Ini senyap-senyap 3 tahun, kaya ibu. Susahnya Nabi kita. Bukan dia muda. Kalau kita tahu, anak bini kita tahu, warga kita tahu, masyarakat kita tahu bahawa susah Nabi kita nak bawa Islam lagi tempat kita ni. Kita rasa kita menangis anak malah ya ibu. Nabi nak hidup penuh mata tak boleh. Nabi tak biasa pakai kunyit. Nabi kena pegang demo dengan batu, dengan tahi utuh. Segala-gala oleh kapi kureh wak ke Nabi. Segala-gala. Ni, boleh tengok ramanya oleh turut Rasulullah. Oleh pakat turut Nabi Muhammad. Pakat cemuru, pakat curiga nak marah. Lalu tu ayah ibu dah bila pakak cemburu. Kita ni tak lagi. Kalau duk lok kau Muhammad ni, orang pakak dulu ya laku ni. Kalau kita duk lok wi Muhammad ni, duk jalan kijo-kijo dia ni, habis nak kau ni. Orang akan dulu agama ya laku ni. Sebab Muhammad kecek pandang. Ni ayah ibu. Nabi kita ayah ibu. Sebelum ia nak istihar. Sebelum ia nak raya kata, ya Allah agama Islam. Kalau mu turut aku, nasdayamu ni akhir seni dunia dan akhirat. Sebelum Nabi kita nak kecek lagu tu. Orang kapir setinggi. Bui gelare al-amin. Orang yang beramanah. Kak Nabi itu. Sehingga nak pergi makan duri di koi. Nak pergi zero orang di koi. Gapa nak pergi menego mana-mana. Balik kumah-kumah. Balik jome-jome. Tali tekok. Tali tangan. Gapa molek-molek. Gini tak pergi kat pergi sipe. Pergi seroh. Minta tolong Nabi kita sipe. Tu.
kape kuring pada masa dulu ya tahu. Dia bercahaya atas Nabi kita ni tak kena. Tapi apabila Nabi kita ni royak dia kata ya ni Rasul utusan Allah, kalau demo buruk dia boleh masuk surga. Boleh masuk surga. Selamat dunia, selamat akhirat. Pakak tolong habis ayo ibu. Kata pula kau Muhammad. Muhammad gila dah. Muhammad bohong macam-macam. Ni bila orang kecek benar sungguh, orang akan tolong tak pelik. Ayo ibu kita jangan pelik. Kita jangan pelik ayo ibu. Pada orang lebih hari ni payah nak cari orang. Hak sanggup nak kecek benar sungguh payah ayo ibu. Orang yang nak sanggup kecek benar sungguh kena murih di orang. Aki-aki kalau kecek-kecek kau ni merasa ini membenci. Loving. Nak boleh sekali baik nak jadi pemimpin, nak jadi ustaz. Tak ada kira lah ada masyarakat. Bekecek bahu baru orang sanjung. Kalau kecek betul benar, orang tak sanjung. Dia pelik masyarakat kita ni, dia suka sanjung. Orang bahu. Pemimpin bahu. Oh, pakak sanjung belakang dalam masyarakat kita. Benar orang yang kecek sungguh ni. Contoh Nabi kita. Ujah ni. Demo nak bunuh. Demo nak halal tu betul si video dalam muka. Ujah Nabi kita kecek sungguh. Ni ayah ibu. Apabila sampai situ ayah ibu. Dah. Koyo bakal kecek. Alilah Rasul Muhammad ni dijumpalah dengan pok saudara dia. Dijumpa dengan pok nake dia. Ni Abu Jahal kecek dengan Abu Talib. Kecek aku mana? Hey Abu Talib. Aku ni masa bulu mata dah weh. Aku dah tengok. Dek. Aku dah tengok Muhammad ni. Dia dah buat agama baru ni. Mulai Muhammad ah. Dek. Mulai Muhammad, mulai royak dia dalam kuartel dak rasa aku nak teteh buku malu juga. Nak nakem mu. Ah, gi jumpa ngabu tolik. Kamalia ya ibu. Abu Talib panggil Muhammad. Dek mak lah masa kecek lorak kampung ni. Dek kecek lorak kampung kita ni dek mak lah kecek muda-muda. Dek mak. Nuh Abu Jahal ni kecek ni dengan pakcik ni. Suruh mung ni beradu lah. Tak suruh kacek lah. Agama muda-muda ni. Mengadulah. Demo nak wi 2 3 4 kaya ko Muhammad. Oh kalau mengadu. Nak wi jadi raja oleh Mekah ni, ni tawage oleh kafe. Muno retino. Banar ko malino ni berapa tu ge dua bini mung. Aku nak wi. Aku nak wi mun jadi raja aku nak wi. Muna harita hanya mana kunawi. Nabi kita kata sekiranya kalaulah Abu Jahal saling. Kalaulah Abu Jahal saling ambil gula. Mari letak. Atas terapuk tangan kami. Ambil biji. Ambil matahari. Mari letak. Atas rapat tangan diri. Setara tu pun Nabi kita ni tak segaduh. Ni Nabi kecek dengan guna sastra. Guna balarok.
Manusia mana nak gimbek bulan, nak gimbek matahari tak kelapa angin. Nabi kata ada mu gimbek bulan, matahari mari tak lu angin yo ko. Naskah yo yo tak beradu. Iyo di dawah ni. Pak kita di hari ni ayah ibu. Berapa orang? Orang Islam. Hak berani kecek supaya Nabi kita berapa orang? Ayah ibu cuba mikir. Cuba kita mikir ramai-ramai ayah ibu. Berapa orang? Orang hak sanggup. Dek. Orang hak sanggup lah. Nak bawa kebenaran atas muka bumi ni. Pada dia boleh tanda sikit je. Hanyuk. Demo widui sikit. Hanyuk. Demo wintino. Hanyuk. Ni, kok masa Nabi kita tolong dah dah ni? Masa Nabi kita dah dawah Islam di Mekah. Abu Jahal besok tawa dah Nabi. Semua Nabi tolong laku tapi lalik. Orang kape mari guna semula berjaya ayah ibu. Nak kena orang Islam tak? Ayah ngapakak? Nak makuh orang Islam tak payah dengan duit? Nak wihacu orang Islam, pemimpin Islam tak payah dengan tino? Ni tiga ni ya. Tak payah. Nuh, yang ambil diri Abu Jahal dengan guna. Berlangai-langai berkorok-korok dah. Nabi kita tolak ayah ibu tiga perkara ni ni. Bo Nabi tolak ni gegel. Lepas nama kau gegel. Apa mana budak ni? Gitu lah lebih kurang. Lebih kurang lagu tu lah ayah ibu. Panggil ya panggil semua kobiloh-kobiloh yang ada pada di Mekah pada masa tu. Lebih kurang 14 kobiloh. Kutu-kutu kobiloh, 14 kobiloh ya ibu. Mari pembesar-pembesar. Gi bersorak, gi berkecek di satu tempat nama Darun Nadwah. Kalau kita hari ni gak sepala Darun Nadwah ni tempat asah orang asal orang tuan Nabi tu Nabi kita juga pasal pahalai tak sorak nak bice satu-satu kala di kecek di Darun Nadwah maka pakak pergi berlaku pergi berkecek hari tu ayah ibu Abu Jahal jadi pengurusi aku panggil buat meramah-ramah ini ni. Tak ada buku lain nak kecil buku meramah ni. Kita nak buat lagu mana? Kalau kita duk lock lagu ni. Duk lepas meramah kecil ni. Duk bawa agama Islam ni. Agama kita habis ni. Kau kita patut kau habis ni. Kita agama kita dulu duk boleh zina. Duk boleh main judi. Duk boleh semua kau. Kalau kita duk lock ni. Jadi habis orang bakal turun Muhammad. Agama baru ni agama molek ya oyak ni. Hancur agama kita. Jatuh maruah habis. Nampak lagu mana buat kita? Haa. Ni cerita ya ibu. Dia sorak juga orang kafe ni. Bukit Hamadah sebabkan dia hari ni eh. Bukit orang kafe tak sorak nak belajar orang Islam. Dia sorak nak lepak jeng kaya. Kalau tak lu tak jaya bahagian ni. Di segi ekonomi. Luar lagu mana? We orang Islam ni menego jadi rebo. Luar lagu mana? We orang Islam ni menego tapi menipu. Oh besar sekali luar lagu mana? No we always Islam ni pehe agama reti agama rendah-rendah. Nipi-nipi. No aku mana no kena sistem keluarga Islam. Ikebi. No aku mana. We are yang muda. Tak suka ngaji agama. No aku mana we sekolah agama hancur. Orang tak suka ngaji pondok. Orang ngaji pondok ni rasa bodoh, tak maju.
pakai baju bob, pakai sebebu gow. Lagu mana he? Tak aja minta noyang. Sebalik api yang tahu aja itu. Abu Jahaya tahu. Kata ada pondok, ada sekolah ni lah. Bending hok besar, nak boleh jaga akidah. Nak boleh orang kita reti semaya. Nak boleh orang kita reti lego. Iaitu dengan agama di sekolah pondok. Ayo bayar buka sekolah ya. Ni mau ngaji sekolah tu ni. Boleh apa dia beri, apa dia ko. Boleh yang tu. PhD boleh pakai lagi. Boleh pakai suit, boleh pakai detail, pakai topi, oh, pakai semua mana-mana dia telah pun maju. Bolamo-lamo. Macam nak tak kita nampak sungguh weh. Nampak sungguh. Pada kalau ni weh timur. Aduh, dia mau buat sekolah baru ni. Sepung asisten kalau agama. Widui lagi kau orang tua, 230,000 setahap. Ambil ustaz kau bodoh-bodoh masuk untuk mengajar lah tu. Ustaz kau nak pakai duit. Oh ya, saya lodoh ni, kita buat ni sekolah ni, sumpah juga nak demo. Ni ada cikgu, ada ustaz, mengajar Quran, mengajar kita. Tapi budak main bola kalau bahasa apa? Ngaji beri. Juga tak nak kena beli berek gapo, duit tu tak nak kena bayar sumpah. Okey, tua boleh duit pula 30,000 setahun jawi. Pakai tak lapo. Tu saya panggil sekolah dajal. Ada satu apa so, sekolah tu apa berek. Kita sedang kerja model lain ni. Satu apa dosa sekolah dajal. Okey, kuo pula apa ke dunia, apa duit tak nak tengok. Anak bauti agama, apa kok aja bogel, apa bakal buat apa, apa. Apa ada asrama oleh ustaz itu. Ustaz bodoh masuk ngajar itu. Ustaz nak pakai upoh dah itu. Bahasa bodoh jadi ustaz kan berada. Nampak muncul peribu, memikir dah. Mungkin dia agama pakai kata-kata-kata-kata. Apa itu? Duk bodoh masyarakat. Kata supaya tak jumpa duk bodoh masyarakat. Kau lihat tu yang ni. Masa bodoh. Pakai hati saya. Sebab kenapa yang boleh ayah ibu? Kapok-kapok. Masa kapok tu biar tak boleh buat tengah. Dia kena ambil kayu. Tengah tu juga. Mari buat hulu. Baru tepek rumah. Pokok tengah. Islam. Kena ambil orang yang ada Islam tu. Orang main kena Islam. Jadi, ustaz mungkin ke dalam. Dari sesak orang aku. Biasanya tak sedap ke cik dia mulai sesak. 75% ni. Nak kacik kita rek risuk satu, dua atau tiga tak boleh. Menak lesuk di seluruh dunia nak tengok ni. Aku tengok Nabi kita laku sorak di dalam ruang. Dalam di dalam ruang, ayah ibu. Di dalam ruang tu. Berita tak boleh masuk semua. IGW, apa tak boleh masuk. Cong 7, cong 9, cong 8. Tak boleh masuk. IGW tak boleh masuk. Dalam mama tu ayah ibu sete ni yang mana? Sete menyerupai orang yang mana sete? Yang masuk sorak juga. Yang masuk sorak sete. Aku sebeh kaju bo. Patu ya kata Abu Jahal kata aku mana kecek panggil formal ini ni. Nak kecek hama-hama api ada pendapat teh lagu mana tu bosu mari. Kita buka kira buat kita ni orang nak rasa ni.
pok itu nih ya nih, pok palo-palo nih ya. Tengos-tengos su kata kita nih ginilah, kita hangat mama. Tak kasar gitu. Kita hangat mama gati menjadi molek sudah kecil ala dia lebih itu. Kita mak-mak dia tubik dia lempoh ni. Dia duduk nak ikut dia. Jawab di setengah. Dia kata kita nak hamak tak? Leng mak. Mung tahu duduk mak-mak oleh kecik anda. Oleh mak-mak ni oleh karun anda. Kalau dia pergi dia lempang, dia kecik, dia tak awak, dia tak tunggu, dia waktu satu hari, dia boleh melipung kita, dia boleh mensyia, dia boleh mengandung. Sebab apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya asas. Ni nabi kita yang bijak pendakwah. Kami kena jadi agama dakwah, nak pendakwah, nak bijak agama, kena simbah sumpah dengan Muhammad. Jangan bodoh, jangan bodoh. Bodoh mu eh. Awak tu yang kena ni siki. Tak leh lah. Tiga agama. Awak tu tiga agama tak sabar. Kita tu nak hijau. Awak gong. Nabi kita. Awak Arab Badui. Tak tahu apa. Awak kapong. Tak tahu apa. Badui. Bodoh Badui. Macam ni. Nabi Muhammad leh sijik. Leh sijik pas maya. Dia tengok ada satu ruang dibucu lah. Untuk kita ni deh. Dia nampak lu eh. Yo kita pilih diri cong, ya kita. Dah si je, bos hamba tu ada pelindung kan? Apa lu semua supaya ngah baru ini? Nabi kita kata jangan ni mungkin dia, ni nabi kita. Dah mungkin pilih si je, bos hamba tu aje gigi. Kalau kita lawan dengan hati, bukan budak tadi. Siapa baru ini? Tak boleh. Ambil lagi cucu, payah ketinggi. Panggil yang lagi. Ini Nabi, dia ke Nabi Mama. Bijak ke bijak. Tak tunggu kalau kau nak kuni, kau boleh. Dah tunggu nak pakai sumpah, nak pakai jubah tu ya. Tunggu lah kau, nak tunggu. Dah pernah jadi penyambung, hijau-hijau Rasulullah. Sikap. Mungkin itu Pak Muhammad, mungkin itu sobat. Menyanyi ambil nafsu, tak depan. Panggil lagi. Nabi kita senyum. Nabi kita ni Muhammad ni profet sungguh Muhammad ni. Habis kita butuh boleh hadir umat Nabi Muhammad. Bukan dunia saja ayah-ayah. Ibu-ibu akhirat butuh gitu boleh hadir umat Nabi Muhammad. Tak boleh kecing lah gitu. Ni tempat lagi duduk senaya oleh ibadat ni. Barui. Tak boleh masalah lagi tu tak molek Nabi kita. Nabi. Jangan. Lagi esok yang kecil lah. Yang kecil tak boleh. Cuma tempat duduk sengaja. Mak apa? Ya kerti ni. Duduk dia sengaja kali dengan Nabi. Maya ni Nabi. Sudah semaya ku ya Allah. Ya Tuhan ku. Mengapa dosa-dosa lah Nabi Muhammad. Dengan dosa ku saja. Foni-foni punya ngapa. Ha, yang makan depan. Kita ingat tak depan dah. Oh, kau sahabat kata. Mungkin. Apa nak aku? Saat ni kita dibucu dah ni doa untuk yang Nabi. Sebab Nabi Muhammad baik lah yo. Jangan dia tak nak pergi berlaku dengan yo. Ada tu nak kena langi kita di Tuhan. Sebab aku dosa yang Nabi yo. Nabi paling. Hei Badui. Tak boleh. Kalau kita doa berlaku. Kalau kita sudah kita berlaku. Selain. Oh gitu. Di rumah. Bawa sudah semaya Nabi kata, "Pia ada makan ni, nak boleh jamu ni Badui ni. Si Badui sore ni, aku gila si jejak ni. Pia boleh jamu. Sebab tak ada apa Rasulullah, tak ada nak jamu. Kena mau beci, kena tak tahu lah. Dia jamu, tak ada roti, tak ada apa. Nabi hajak di rumah. Nabi hajak di rumah. Aisyah pakai roti, buat amal lagi dia. Yo tengok Aisyah. Ya Allah, minta bercepat-cepat Nabi mati, dia nak ambil bini. Dia minta doa Nabi mati bercepat-cepat. Ya Allah, boy, seorang hujan yang ambil dia. Itu pun Nabi
Nih, tiga kali lah. Aku nak kita tapak ke penyanggu. Aku nak kita tiga kali dah tak sedia ke sini. Tak ada apa yang akan ambil ya. Paling gini, tak wih laki mati. Laki tu masanya. Bini Rasulullah yang minta wih Rasulullah mati. Aduh, nak wih esam ujian yang nak ambil. Ada juga kau kita akan ambil. Bawa tengok bini jangan bila mama aku. Gua tak ambil bini dia. Ya budi yang lagi enggak benar. Aduh, udah kau bunuh rombe lah. Mulai kasih berapa ini? Kalau puno. Ini gila sangat apa kaluan dek. Luar apa diubo. Begila kau istatino. Kata Allah sungguh. Kalau kau apa pake-pake. Sebe bila tak puno. Bodoh kan lagi. Tuno aja atas ikat nanti. Mu kena dakwah. Mu kena menyapa. Dengan rupamu kebijaksana emu. Pak rupa kita kutalana oleh masyarakat kita. Muda-mudi di hari ini adalah dalam keadaan dan dua gampo. Ucap apa? Ucap apa kita, pemimpin kita maka beci. Oleh dua maka beci, maka gampo. Tahu di rumah balik kita. Hei, kita pikir apa kami? Cari jalan nasihat diri yang mendekati. Apa kali kau kita? Orang muda, ya tak boleh lagi, ya tak boleh suruh kau bewak. Bewak ni dah bertemu dengan orang, ya? Ya juga, buat masalah hutan juga. Buat mutu, ya? Kejut kau orang, buh! Masuk dia, kapan dia limau dah. Boleh hutan, ngengok, ngengok. Kau! Orang muda, orang muda, sikap orang muda, kita nak pakai salih. Kita kena mendekati, kena tanya khabar dia, kena sayang dia, kena ya Allah sayang. Kita mak-mak-mak-mak sayang. Lagi akhirat kita nak mati nak dijumpa nak mana kalau kita dekat juga. Yang ini lagi, nak pakai dia betul, nak pakai rumah. We agamu, saya nak sehat agamu. Kita ni Nabi saya, Allah saya, kita boleh jadi umat agung sangat besar. Kita ni jangan duduk agung ni juga. Tak ke kita ni tak mati. Oh bila kalau kita mati Nabi jumpa dengan Nabi lagu mana? Abik-abik adik-adik kecek. Oh ni dengar kita kecek tu pada lembut hati lagu tu dah. Kok kita tak ada mula dah. Kau ya, kau tu ingat tu dah tak ada kapal dah. Bakal cek salah budak, kau salah hak tua. Adik, tak dengar kata apa. Kalau anak kita, anak siapa-siapa dalam masyarakat kita, tak tak seorang apa. Nak pergi lekat dah kata, nak pergi tak kerti. Nak pergi nolak belakang. Pakat cucuk tambah lah, kita kecek sedap lah. Kecek, kalau jenis beki, tak ada masyarakat kita. Kau tak berumur, nak mampu belakang. Ni Nabi kita bijak. Ambillah teknik-teknik. Hak Nabi kita tujuk hajar ni, mai guna dalam masyarakat itu. Ni peristiwa ni diadap rumah hai calon mikir kita hijrah. Ni 1444 dah. Calon mikir dah 1440 dulu. Hak malas naya. Malas naya situ lah. Hak dos naya tak kena. Tak kena situ lah. Dua budak tingsa pun. Hamis naya tak kena. Tak kena situ lah. Kalau ni wahji, wahji tak kena situ lah. Suka orang buat ibadah dalam keadaan yang jahil. Dalam keadaan tak kena. Tak suka nak belajar. Duk rasa kata kita ni panadah. Kita ni tak hudah. Tu imej dah ambil ustaz tu. Dah ambil cikgu tu. Dah ambil babak tu main mengajar. Aku henti dah. Aku ngaji dah. Cuba tanya pada kecil nak bunuh. Ruko mana junuh ada berapa? Sama, dah aku kuduk mana soal modal aku mana? Jiwu, sabar-sabar sudah. Ni Tuhan memperwajib, agama memperwajib ke atas kita. Ulama memperwajib ke atas kita mengaji. Ni kena mengaji tiga ilmu. Saya wajib belajar, ayah ibu pun wajib belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu fiqh,
ilmu tasawuf, ilmu nak beki, akhlak pengangar roh hati kita, hati kita. Wajib tiga ni kena ngaji. Okey semua. Tak hajar anak, tak hajar cucu, tok laki, tak hajar anak, tak hajar bini. Wajib kena hantar di ngaji kat sekolah agama. Wajib budak-budak orang semua kena hantar ngaji tadika. Kalau tak ngajar dok, kalau agama pun tak atas, kalau tadika pun tak atas, orang tak ngajar di masjid pun tak suci mengaji, orang tua pun dosok. Sini saya tak tahu, mari mula-mula sekali tahu. Ini aku mana, kalau mau saya tak ada. Oh, sejik mau saya nak mana, nak mana, kecil ni. Apa gua lapai? Biar ngajar tak tahu. Biar ngajar lebih kena tu, he? Ada ngaki semua, tak sejik yang ngajar. Oh ni, gimana? Duh, ngaduh, selam betul. Tak suka dia di nilai dia orang tak balik. Kau turun ngaji? Kau naik, oh, berasa geti. Berasa kanan, berasa tahu. Aku geti dah, aku kanan dah, aku tahu dah. Lepas tu kau tengok semuanya, kau maknino, kau tahu dah mana. Kita kat pemuka ke tak payah, ya ibu dan masyarakat kita. Kita dengar orang berdi sejik pada kapur tu. Orang ngaji, tak ngaji. Orang geti, tak geti. Orang sanggup nak jaga agama Tuhan, tak sanggup nak jaga agama Tuhan. Padahal ni orang beri masjid, padahal dah. Ni beri masjid, kita tak biasa jaga subuh kejut. Ya Allah. Kijok ni lopak tu, tak umur kita kejut pada beri. Tak ada idungong, tak ada sadurai, habis hoksin jadi sak, hoksak jadi sing, hoksin jadi sing. Oh, macam-macam, tak kena, ucok tak belajar. Lepas tu, imam kotak bilang, saya jekin, ayah tak lalu. Kalau ayah, setahun tak mari sijik. Sini saya tak tahu sini. Ucok mana? Ucok tak belajar, ayah ibu tak ngaji. Tak! Doa mau ibadah, tak butuh! Neng ayah ibu. Kamar dia. So pula, kalau tak boleh hamba. Kita ni kena waduk. Kita beritahu mesti waduk dia ditempah di kemah ni. Kita mengigat Muhammad, kita boleh duduk tu. Kita berjemur kepada pasir. Dia mati sore tu itu. Dia kata demo ni tak kena Muhammad. Kita boleh go, kita kurang lagu tu. Orang bawah dia ramah. Pengikut-pengikut dia ramah. Dia mari belagak, mari rumah. Kita nampak lagu mana. Mereka ada kawan. Tak ada kawan buat itu. Tak boleh buat itu. Abu Jahal kata gini lah. Kalau tak si hamba, kalau tak si bodoh, kita bunuh. Jadi kita bunuh. Setiap hari saya sokok sepuh ni dah. Tahu kau tak sepuh. Bukan lagi tu, kita lebih suka lah tu. Sokok sepuh tak ada kau tu. Ya kata aku setuju. Hak demo so suruh bunuh ni aku setuju. Sete jawab ayah ibu sete. Sabit tu kalau orang sokam di atas gubernur hok orang nak benar molek. Dia kata tak molek. Sete dah. Dia nak buat benar molek dia pergi sekat dia pergi kata tak molek tak kena. Jalan dah tu. Nino yang kata peristiwa hijrah mencerminkan kepada kita umat kita amat. Kena fikir, kena teliti biar disuruh ya ibu. Betul. Kalau gitu tadi okey. Tak apa. Saya nak cari. Kita bunuh ni. Abu Jahal kata kita panggil.
orang muda-muda boleh tak jadi 70 lapan 70 lapan 70 orang beli semua kita ambil kau bilang ni dua orang jadi ramai beli semua kita bunuh orang yang tak tahu atau kau bilang mana ramai bunuh ada apa sudah bersurat nak royak kata Tuhan kita bijak tapi tu kita kena gata. Wa ma karu Allah wallahu khairul makirin. Orang kafir buat plan, buat perancangan. Allah Subhanahu wa taala tu buat perancangan. Tetapi perancangan Allah Subhanahu wa taala ni dapat menghancurkan, dapat menumbangkan segala gerak-gerik musuh-musuh Islam. Sudah sorak lek pagi tu Zuhur tu malaikat Jibril pergi royak ke Nabi kita ni. Mak, oh mak, mung kena hijrah dah malam ni. Panas-panas sak ni. Beha tak kak sorak dengan putih mak. Oh. Nung sorak dan nak bahasa ni sok-sok roh-roh aku nak laisuk je tak boleh. Dek. Mung kena hijrah mak oh, sorak nak bunuh mung. Beha, beha. Nabi kita malaikat Jibril royak lagu tu segera Nabi kita di rumah Abu Bakar. Kita nak fikir ayah ibu peristiwa ni. Bakar Nabi kita kena pilih. Kena pergi royak. Oleh mula-mula ni iaitu Abu Bakar. Bakar jadi dia Umar ya tak royak. Tok Serina Ali ya tak royak selalu. Serina Usman ya tak royak selalu. Dia pergi mok berbakar. Jalek tudung kepala yang usai panah. Orang Arab ya tak jalek masa tu ya bakal membawa. Duk bumuh dan tak bawa oleh Nabi yang panah. Nanti kita pergi orang tak tahu lah. Dia tudung. Pergi. Assalamualaikum. Berbakar. Bubakar ni apabila tengok Nabi Muhammad ada tiga cerakan ni Muhammad Ali. Jelas ada cerakan. Sebab Muhammad Ali cari ku ni. Kama dia ya ibu. Ni. Mereka ceritanya royak ke Abu Bakar kata Abu Bakar. Malaikat Jibril ni royak ke kita ni kena hijrah. Oh Nabi Abu Bakar apabila Nabi royak ke dia. Menangis suka bukan dia sedih, dia suka. Boleh hijrah dengan Nabi, boleh pergi sekali dengan Nabi. Dia ni boleh jadi oleh Allah mula. Hijrah dengan Nabi bukan biasa bukan ni ayah ibu. Dengar kisah Julaibek. Julaibek ni oleh hitam. Udah tuwe, oh tangan dia bau. Jarah yang kata Julaibek ini kalau dia jalan dengan bila dia jalan dengan bila Julaibek ini kalau dia jalan dengan bila bila aku putih lagi nah, kalau mana tahu Julaibek ini ayah ibu dia semaya dipakai Rasulullah. Sudah semaya ya Allah, gida di dinai masih jai. Ih Nabi pelat kata orang-orang ni, sudah semaya gida jahat. Dia kata, apa mu boleh? Boleh mu gida jahat, boleh mu tak ada sedekat dengan aku dengan orang-orang ni. Tanya. Hei Julaibek, apa mu boleh duduk tu? Tak ada sekali kau orang nak beri, nak doa. Mu gida di dinai orang mu. Ya Rasulullah, ambo malu. Ya Rasulullah, ambo orang hidup. Ambo terasa kata ambo hino. Rasulullah, ambo hite. Rasulullah ni, sobat Nabi. Nabi tanya, baik-baik Nabi ni Nabi? Itu noto Nabi tanya lagu tu deh. Nabi ni dah. Ya Rasulullah, sapa duk nak kokku dus pengaku ni. Sesak pengaku ni orang maluan ni di mana kelitan pia duk nak.
กระจ่าระเราเราไม่สวยเลยเรานี่ดำเลยดำกว่าฮาคีวออีกระจ่าระเรานบีกิตตะนบีมุฮัมมัดอัตตออดอยู่ไลเลย Mutok sebut se, ada orang nak kong, no, di hujung kampung ada. Nabi waya ke sahabat, mengambil jualan merni mugi mitok. No, ada sebuah rumah di hujung kampung ada anak dino jano. Mugi waya kata aku, oleh mitok anak mu'min, aku Rasulullah. Mitok anak mu'min nikah dengan jualan merni. Sahabat itu benar sahabat. Gih, bukan Nabi suruh jawab. Yulai baik itu Nabi dah gina kena kamu dah bukan kita lah udah. Gina kecil yang kena nyok eh. Kalau kecil muda-muda dah. Kalau kecil muda baik mana muda-muda suruh jawab. Eh, bukan muda-muda suruh ni. Bukan hidup ada jaban. Bukan dia mahtung ke babi mulut. Gak ada belakang. Di sapa di rumah assalamualaikum mok yo rubai atau kok yo rubai bersalaman ni ni ambo di mari nabi ni mamak suruh mari ano dino duduk dalam duduk ni duduk ni tak bikin dalam gitu lah adik ni kita deh ni ano dino tak jangan nak dengar dia kata nabi suruh ni mari tak ni tu ni dengan julai baik ni. Oh, hok tua hok datang tu mau kita cari bini hok dok dapur tu mau tengok dok golai nak buat cancel. Oh, mungkin tengok dong, mungkin tengok orang kami tu anak kita tu hitam dengan nama nak boleh baru hok buka kan anu. Gelepat lupa. Hawa tengok kawe hidup ingat lupa kata Nabi suruh mai. Mungkin tengok meja oh nak kita tu. Bini nama meja bukan nama meja saya bo tu. Muda sedut. Ha bini kau ngasih wiklek, ya aku wiklek. Wiklek, aku dah kata. Aku dah kata, Aceh, aku biar, no. Bini sani, budak sani dengar, dia dalam, dia dalam dengar, dia tabik. Dia kata, weh, weh dengar, budak sahabat tu ayat kata Nabi. Muhammad, suruh mani, tak, ya wiklek, bebe. Amin. Ni nak dia ni bantai. Cinta suruh budak ni. Kalau kamu benda yang nak dia biar. Kalau tepuk pun nak biarlah. Kalau nak mandi tak terasa. Ni. Ayah dengar ke dek. Rasulullah tu. Watang hari. Minta semua adik ni. Kau minang dengan dia tu lah. Kalau dia hitam pun hati tak hitam lah tu. Go away. Ah, minti noh. Habis noh. Mengaji agama suruh. Bukan dino kata tak ada tiga itu. Tino aku ni, mau ingat ayat kursi ni. Ni tino lo ni banyak dengar lagu loso. Wa iyyadu billah. Lagu loso tu baik ni anak alapa ingat be. Cai sama, cak cai sama. Mau pelas sekalinya. Sipsi ikan. Oh, teh. Nak melayu kita minuh timo jenak maestro gajah. Ingat hampir lagu ni. Dia kalau anak yang sebut lagu tu yang lagi. Oh, wali tu bro. Lalu tu lebek siapa jumpa kan ambil lebek. Oh, kalau tak tepik yang mata pun malu dah kita cegur ni. Dok weh, aku nak wida, aku nak wida, Muhammad aku nak wida, aku tak nak kira yang hitam kelak di pak di koyol, aku nak wida, aku nak wida. Aku minta, siap ya. Tak apa, weh, nak kita pergi ni, ya. Kalau kita wida, mau Nabi tak ikut. Nabi nanya tu, weh, duit dia dah. Tak ada duit, ya Rasulullah, aku lockdown. Sani ikut. Kita ni letih dah ni masih ketika dah buat tanya duit tak ada pula nak beli lagu mana. Rasulullah kata gini, baik, kamu tak usah malu. Menghiasin wang. Yeah. Mugi rumah Abu Bakar, muaya aku minta 20 dirham. Untuk awak belanja kau mugi moyo tu itu mugi habis pun soto. Mula-mula mugi rumah Abu Bakar, muaya aku. Suruh gi minta duit nak belanja 20 dirham.
Kita pun malu dah nak ditolong ni. Emang kata dia masuk menek nak 20,000. Tahu dah aku menek kaya tapi kita congkok dah. Jatuh nak ambil 20,000 nak ada nak ambil. Oh dia tengok. Dih. Gimana? Kamera itu kamera. Bagaimana kita yang susah? Assalamualaikum. Bakar gapo ni? Nak kecek. Jadi susah juga, kita lagi susah ni. Payah juga, pahit, sempur nak sebut dengan perkara ni yang susah kita. Masyarakat kita ni yang amat keji sekali. Amat keji masyarakat kita. Kau bila lagi susah ni, dia keji, dia hina, sampai kelapik-lapik. Ni kita nyanyi masyarakat kita. Jangan kita hina. Jangan mudah kita susah buruk saudara kita. Jangan kita rasa, aku duduk suka duduk lekeh. Pelekeh orang ni berdosa besar. Dek, aku bakal kata gapo, baik? Bok makan dia. Gapo, baik? Moyang usah malu, baik? Oh, main aku. Dia kata Rasulullah suruh naik minta duit lima. Rasulullah suruh minta duit aku. Hanya anak 20 darham. Oh, alhamdulillah cabut teruk. 20 darahan Abu Bakar Abu selalu. Cabut pula 20 darahan jadi 40 darahan. Tuhan Nabi minta 20 darahan. Ni, aku beri kamu pula 20 darahan dengan sebab Nabi jepuk suruh mengalir rumah tu orang mula-mula. Ha, tak hebat. Kita orang yang mari salam alaikum. Panjang. Umur panjang dia. Mari tak gapa adik ni. Nak ajak minum air. Air panas air sejuk dah. Mari. Ubat mari dengan muka gasi dah. Oh, kerok mata. Bau ni air tak minta sungguh. Kerok mata. Tapi kau tidak pernah mencuri ke mana tak suka. Kalau tak sewi, saya kata begitu. Adik kelik, ha? Abang ni susah, abang tak ada duit, adik ni. Kau dah kata hudup dia dengan aku. Tuhai atas mari tu. Tuhai atas mari nak uji kita. Tuhai baru sebi rezeki banyak kita. Kata orang mari nak minta wak kerok masih je. Kau tadi kata dia hati pun boleh lebih kedok 20 tu. Tu, habis tu. Tapi kita lupa. Sebab apa? Kita sayang ini. Okey mari kalau nak tipu tu kita tak kata ni hok sungguh dewa budak ni perlu kawan ni jalan tiga batu dok ada dengan lakang lesen kamakan majlis tu imej telefon dah belako tu imej telefon itu kau tunggu kau itu ni ni Abu Bakar wi tambah pula 20 minta 20 je 20 lagi aku wi kau mau sebab Nabi Muhammad pilih aku okey mula-mula. Nikah. Selamat mama ni. Aku nikah, akan nikah. Akak anakku dengan Julai Bek ni. Ya, boleh wali ayah kepada aku. Julai Bek tu mau kemah orang nak ben. Nenya pergi belajar juga dah. Malu ke rumah ni juga pergi sungai. Dalam nak kasih arudu. Aku terima akan nikahnya dengan sekawinnya. Banyak yang tersebut. Yo, jadi bini kuda. Ambil Latino yang kat sana itu pipeng. Pipeng pergi berjalan ke Lena nak pergi beli kain lapik lain buat Latino. Apa lagi kita nak tidur malam tak apa lagi di lapik. Nak tidur dengan bini, ajak bini pergi beli kain selimut. Tak ada apa rumah ya, nak kapik lain buat tak ada. Nah, tengah-tengah duk beli. Tengah-tengah duk beli dengar langit istihara ataupun sorok rawa di masjid. Siapa dia nak daftar nama? Esok kita nak keluar di perai dengan orang kafe. Mari cepat-cepat kita buka daftar nama. Julai Bek ni bini duk pergi tangan lepas tangan kita daftar nama. Nak jual. Nak jahat dan punya bini lah. Tinggal bini nak jangan tak ada tidur lagi. Boleh seterusnya ibu jari. Yo. Bini baru, nak kecek bini baru dah.
Ini baru nak kecek. Tepuk nalai ni. Tuk tong, tuk tong, tuk tong, tuk tong. Aku bini tak kena. Kalau main fang, loh. Nak main fang, you lebih tak main fang. Bukan main ni lebih. Amin ya. Tak ada main ni dah. Hah? Gidam talamu esok ni. Ada gidung lah bini. Masuk di media pulih-pulih-pulih-pulih sampai mati. Mati. Di media pulih sana itu bila lagi cari banyak. Rasulullah tu cari. Rasulullah tak cari molek. Ada lagi ni. Ada lagi sahabat aku nak cuma banyak ni. Dia cari-cari-cari. Awak hitam. Awak hitam penyakit juga dah. Tapi banyak kata surga awak hitam dah. Dek, pergi cari tengok, oh, Julai baik. Heret, kain nak tudung, tudung, pala tudung muka, nak ya, apa sesok dia. Saya baca sejarah ni, saya nak nangis lho, ya ibu. Ambil kain nak tudung, ya tak pada, bosnya tudung kaki, muka, pala buka. Heret nak tudung muka, kaki buka, suk-suk akhir, ambil upuk tudung. Ni kesok seorang yang sanggup menegak mempertahankan Islam hingga siapa ke bumi di Nusantara kita ni kain nak duduk banyak tak dok kita kapan dok orang yang nak sanggup jago Islam hingga siapa ke Nusantara kita kita beci, kita maki orang yang sungguh-sungguh nak bawa Islam hingga kita kita maki, kita duduk. Orang yang tidak tu menari atas muka bumi. Apa kita? Ni sahabat, sahabat Nabi. Orang yang sangat jaga Islam. Sehingga Islam jaya boleh mari sahabat kita. Kanan nak duduk nak banyak tak ada. Ngabi ni. Ni koptel ni. Mata ni carikan. Selimut kan api lemak. Boleh tidur toleh. Masya Allah. Kita mikir ayah ibu. Boleh sahib dia. Walaupun dia hitam, walaupun dia hidup. Apabila Tuhan saya, dia boleh sahib. Kita ini. Orang mati sahib, tak berani nak pergi Zairah untuk kita. Mati sahib, tak berani pergi Zairah untuk kita. Bodoh. Ini nak ayah ibu. Nak saya nak di situ je. Abu Bakar tu. Nabi suri minta 20 dirham, yogi pula 20 dirham. Kerana yo ni Nabi sebut orang mula-mula, Nabi pilih orang mula-mula. Ni lebih hek. Ha, royak-royak-royak-royak. Cerita pun panjang dah. Masuk pulau lah kau. Cerita-cerita kecil-kecil di mana? Masuk pulau lah kemana. Tak sampai Madinah dah. Nampak mula Madinah weh. Nabi kita pulih kelik rumah. Setelah Nabi kita pulih kelik rumah, Abu Bakar ni ayah ibu panggil anak yo. Panggil Abdullah, panggil Aisyah, panggil Asma. Asma pada masa tu duduk mengandung suruh kau tak silap sejarah banyak kata lapai bulan. Dek Abdullah. Oh, betul-betul pagi-pagi esok ni mu bawa kambing, mu bawa kambing ni mu pergi buat lari, buat ambak untuk kaki gunung. Sebab ayah dengan Rasulullah ni nak naik musuh. Nak naik menepak duk oleh buwasa tu. Dan kalau mu bawa kambing di belarak dia banyak tu, orang buruk ayah dengan Rasulullah ni dia tak jumpa. Sebab takut ayah ni kambing ni jauh. Lepas tu boh masuk pagi-pagi esok pergi di bandar lah. Pergi di bandar tengok orang kafe kuri duk kecek hagap tu. Ya dua pelan lagu mana, ya nak bunuh Nabi, nak bunuh Rasulullah dengan ayahnya. Ni Abu Bakar. Asma, walau mung omu anak mung dah dulu je apa boleh dah. Mung kena sanggup tu depe gunung tu. Mu walaupun mana, mu kena buat naik makin ni ke ayah dengan Rasulullah oleh buah.
pas buke geno ayah ibu gua tu orang di Mekah tahulah gua so ni kalau tak ngano tu masa hengo ngano je hape boleh dah orang tino Abu Bakar tengok di di anak tahunan ni rosio pesah hijau begitu nak mikir kena kaji bitumbu betina orang ni ikat roti, ikat makanan sebelah, ikat air sebelah. Wah nak tak Rasulullah dengan ayah-ayah oleh berosor depan nak bukit ni. Orang buat apa boleh. Abu Bakar jadi ibik lah bagaimana. Boleh anak dia tu lahir keyakinan tinggi. Sanggup berubah untuk menjayakan program Rasulullah. Dakwah Rasulullah. Ya didik lagu mana Abu Bakar? Kita nak mikir ya itu. Ya didik dengan agama kok. Ya didik dengan hal yang benda kok. Dia didik dengan kesedapan dunia. Kau dengan gapo. Boleh anak dengan lagu itu. Cuba kita cek dia hari ini. Masalah kita. Sebab apa anak kita ni tak sanggup mempertahankan. Tak sanggup menjadi mata rantai perjuangan Rasulullah. Tak sanggup gerbel diri untuk agama Allah. Sebab apa ya ibu anak kita. Salah satunya kita tak ada uwi didik ke agama. Yang dua. Kita didik anak kita ni jalan sedap semua, mewah semua. Sedina Abu Hurairah, ayah ibu leh sejarah, ya kita sebut dengar. Abu Hurairah 13 hari, dah makan nasi, dah makan roti. Abu Hurairah, dah ngaji dengan Rasulullah, dah. Dia sambil masih jai. Dah nanti dengar Rasulullah, biar mana Rasulullah nak tupai. Orang doa yang dihakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 13 hari tak ada makan roti, tak ada makan botangan. Bawa Rasulullah jalan tu baik Rasulullah doa yang ada biar kita hadirinya. Suk-suk dipite. Oh, kita anak kita lah ni. Ayah ibu di pagi dah sakrak. Tengah hari luci nasi tak kecek dah. Caya, cakiau, cardang, catung, cani. Tengok anak kita, dia buat pecah lah. Anak muda kita dia pecah lah ni. Tak ada hari lapar, tak ada hari dago. Anak kita pergi semua. Habis jadi malah. Dekinye ni yang naik mata. Suka juga kena. Tuk dulu-dulu ayak tak seri makelik malah. Yang berpondok. Kita lah ni atap ponok, nak pergi mandi air sedap, air gini, makan sedap, tidur sedap, ada bel, ada telekor, ada tujuh. Jamin, nak pergi ada oleh bilik. Hajar nak pergi jadi raja, sampai habis ngaji anak lewat, mok, 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 mok. Beranok ekor, mok, mok, beranok dua, mok, mok. Berana. Kalau mak beli wipet, mak beli wipet kosong. Sebab apa? Kita mengajar anak kita tambah-tambah lagi nak jatuh. Rajuh nak jatuh, memperhamur ke anak tina. Anak jatuh tidur pulak-pulak tangan. Mak tina ni bangun pulak-pulak mata. Nak kasuh-kasuh je abet, kasuh je abet. Basuh lagi, menyayur lagi, lubuk air lagi. Ha. Jadi sekali koyok bawah mamak gula lagi tu. Wah, boh, masyarakat itu anak tino. Mau jatuh, tak boh. Jalan kau kau kita sama abang itu. Abang tu ikut ibu ngalir. Gide gua. Gide gua lah. Waktu bodoh. Jadi aku tu boh ni bodoh. Jalan kau kau dia tu. Abang lip puluh belah gide gua. Bola meyu. Meyu dan dia ngalir. Nari bakar. Ayah tak ada duit-duit. Jika kita boleh 5,000 dekat rumah malam pakai keluar kat tahu tu. Jangan-jangan dia jaga adik jaga. Abang jaga. Kalau abang mau jaga, alah tak cengak. Haa, takut tak ni. Ni kita merah nak. Kita memperaja ke.
jate dan kita memperhambo kianya tino ayo ibu neng apa dengan masyarakat itu neng coba kaji mulai aku Abu Bakar ngajar lagu mana Abu Bakar ni bini dua ni nah kecek dek bini dua kita mau maka kelih Nabi kita pun kecek panggil Sri Nali. Panggil Sayyidina Ali, Ali malam ni aku nak tubik nak hijrah. Mereka ceritanya mau kena tidur atas tilai aku ni. Atas kata yang duduk tiap-tiap hari ni mau kena tidur Sayyidina Ali. Nali pun ada kata apa? Tak ada kata apa sebab apa? Boh Nabi suruh, boh Nabi petah Sayyidina Ali tak ada tolok, tak ada kata apa, tak ada kakak, tak ada segala, tak ada apa. Sebab apa? Ali ini diperuk oleh Rasulullah sendiri. Ali tahu Ali yakin kata hak Nabi kita suruh, hak Nabi kita kata tetap tak bahaya, tak nak takut. Kita ni kan hak agama suruh takut. Tak elok kalau hak agama suruh. Mano saya nak royak kata apabila hok tak hok tu hezio hok agama puerto bahaya ada Nabi Ibrahim tu he puerto suruh semelih ano suruh semelih Nabi Ismail ada Allah tu he suruh semelih Nabi Ismail pun rela ayah dah memimpin lagu tu tu tanda kata tu he izin wak teruskan. Maka ayah ibu bonus meleng Nabi Ismail tu hegaji gibah nalu. Ni kita meraya kata apa bila hatu hezulu harama petah ya tak bahaya. Lepas tu cerita tu panggil ayah ibu oleh rumah tu semua sebab dia nak keretah. Ke atas bubong tu nak turun mari ada budak tu teriak macam-macam lah cerita panggil. Tak ada sangka merinah mana ni ni. Dek. Enak Ali pun tidur atas di lega poso sana tapi pun ibu masuk malam di rumah. Lebih kurang dari 70 orang pun tu. Maaf lah. Ustaz jemput saya ni dah saya tak dapat ke Madinah. Sebab jauh ni. Bagi Madinah kena 3 jam pula. Kita kacik 3 jam pula ni nak tak 2 jam 3 jam selok kita. Nah. Kamu dia dalam keadaan dolimpo. Tuhan tengah-tengah kata Tuhan mengwahyukan. Mari hajar Nabi kita suruh baca wajah al-namin bayri aidihim syaddan wa mikolbihim syaddan fa'asainahum fa'um la yuksirun. Nabi kita ambil pasir hambu. Oh, kita nak baca ni, kat jenisnya ayat agun ni ni. Ayat kursi tak ingat. Kalau nak lagu ni bukan ingat lah. Jumpa pada musik tak. Gaduh-gaduh. Macam-macam. Macam lah. Macam apa? Saya ada musik tak. Ambu pasir atas pai. Atas kalau kat jenerol. Sebab kata. Ini nak royak ayat. Saya baca lagi. Wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin orang kape wak perancangan nak lingkung nak kumpul untuk nak hijak Nabi Muhammad nak bunuh Nabi Muhammad wa makarallah wallahu khairul makirin Tuhan pun wak perancangan Tuhan patuh nascaya perancangan Allah dapat menghancurkan program-program musuh. Maka jenera kok je nak pergi pintu nak pergi jenera pergi. Saya jenera ayah ibu Nabi kita jalan sampai konge dengan Nabi. Dengan Abu Bakar konge. Di jauh tu. Jubok nak orang pakai jubok. Setem tu apa sorak Ali. Orang nak halang tu setem. Sete gaduh-gaduh. Nggak mali. Hei! Buat budak hidup namu.
di bonus tadi beli di mama dah. Mama Allah kan masuk. Eh, nyelok kamu buat kuduk tidur tadi. Muhammad arah tu baik. Mu tengok otak palo mu pasir saja dong. Yogi juga dua we ternyata. Aku masuk jalan lagu tu Muhammad bakar dah. Abu Jahal bergaduh-gaduh masuk buka bilik tempat Nabi kita duduk tidur. Heret kan selimut akib dah. Ah, kena budak ni. Mana mama? Tanya Zainal Ali. Saya ni Zainal Ali pun cuy-cuy. Tak ada apa pun senyum. Masa budak ni. Di mana? Tepapa. Bakal muktapa. Zainal Ali jawab so peningnya Abu Bakar. Satu kalimu. Setelah Abu Jahal tanya Zainal Ali, Muhammad ke mana? Ali jawab mudah-mudah memeningkan, memesongkan fikir Abu Bakar. Pomeli. Jadi ya dia. Pasal naya juga. Mbak tak tahu. Kita dok pening, dok nak pure. Ditanya orang di tidur kuwe orang kate ni kalau tak tahu kuwe di tidur kate lo kita lagi tanya. Bok kita kita jadi pun tak tahu. Meru. Oh. Lebih pada penamu-penamu kocok otok sakit kepala. Dok tidur tak kate kuwe. Kita tanya kuwe tak goyang atau meru. Bok kita dah. Nampak kelik-kelik di lalak bayang-bayang goyak dah, pobru. Kok gitu? Kalau saya tak tahu tak leh, ini aku bodoh. Dia goyak kata ru. Cuma goyak aku meru, aku mikir, aku mikir, aku nak kata lagu mana? Tapi bodoh, tak buat bodoh, mani. Curah tak curah? Kelih, akal je meru, goyak tu, cikil. Oh, bodoh. Mengaji, kaji, pengajaran ini, jeron hebat sekali. Kenapa rubik? Kenapa meru rubik? Rubik ini tengok apa? Oh, sungguh. Dua lagi. Abu Jahal ini ke Timada aja ibu nak. Ia nak turun Nabi kita ni. Ia ambil sore. Ia panggil Tuk Kiapa. Ia ambil orang buat jalan. Kalau kita lah ni, ahli nujuk. Toko nujuk bijak. Tuk Kiapa ni bijak. Yo tengok jalan, yo tahu dah tu tiapkan. Yo tengok jalan ni, tertapuk angin ni, yo tahu kata berapa minit dah. Tapuk yo jalan di sini gini. Siapa tahu tu tu hewi dia, tu tiapkan yo panggil. Jalan, gigi. Bomolek juga. Di gua selapak juga. Tengok tapuk duk situ, tapuk kaki Nabi dengan apa yang panggil, dengan Abu Bakar ni tu siapa kata hok ni orang ni yo ya ni kita tengok tampak kaki ya tengok tampak kaki siapa ah ni bijak ilmu ni tu heavy dia hok ni hok Muhammad hok ni Abu Bakar yo kita pergi gua kat ni ha tutup siapa ni gua orang ni gimana ni sup kat ni ngan ni eh kau tak leh bijak ilmu dah awak kat abang ngaji ni dua orang ni kalau tak masuk tak leh bombing naik langit eh ni kalau yang masuk dah kok yang tu hek katuk tu hek katuk dia ke tu hek katuk nak tep itu ada sawe burung sawe laba kalau masuk aku nak bedok burung-burung lagi telur je kena pijak mari lah gelap bukan dia mudah sawe laba duk molek-molek kok mana ni dua orang ni kalau tak naik ke langit dia boleh bongi Abu Jahal tak ada ngamuk. Bukan itu, Lelik. Dia mesti habis kau anak, kau nak mungkin. Duk mesti tengok lele buasa tu, tengok. Aku bakal dia terkelih. Terkelih pedai yang dibibi tak tersarung, kita panggil pedai terakhir. Kerong. Sebelum pada tu, ayah ibu peristiwa yang menyedih, pengajaran yang baik bagi kita, umat aku ramai guna mikir. Setelah sampai di Boso tu, kita kesoh ni, Abu Bakar ni, suruh Nabi kita duduk di situ dulu. Ya Rasulullah, jangan masuk.
Nanti saya nak masuk dulu sipai, takut ada ular, ada kedai, ada kalor, kapa, lain tu. Nanti saya sipai dulu, lepas takut tak selamat. Ni, pungu bene seorang sahabat agung Rasulullah. Pengorbanan seorang mertua terhadap natu. Rela mati tak apa. Asal Rasulullah ni selamat. Kita ni ayah ibu. Orang duk kerja agama, orang duk mengajar agama, orang duk mengajar tarikan anak kita. Kita ambil tahu hak penderita edemoning dalam sekarang berapa minit. Kita ambil doli, ambil tahu hak makan minum. Orang duk kerja agama ni berapa minit. Kita banyak harta kita tu hewi kita. Kita biasa fikir ke dah. Hak kita hak tu hewi kita ni bawa boleh dibawa kita ke surga ke dah. Kau harta waktu hari kita ni boleh menjanamkan kita. Boleh memfitnahkan kita. Boleh buat masuk kita dalam neraka. Kena fikir ayah ibu. Tambah-tambah ni kalau tarikan ni cikgu duk mengajar. Berapa orang ambil tahu cikgu makan nasi ke mana. Anak dia batik tak mengaji lah kampung kita. Dah kan makan, nak jadi kan makan. Kalau letak tok pun bakat masa nato. Nak jadi kan makan. Sekolah dok rebel, dok tiri, cikgu nak kena royak. Tak elok. Ah, lapis ni hamno nak jadi pun nak kacik jago agama lagu mana fok kita. Nak tengok kapung tu. Mungkin tu, negara tu, wilayah tu hebat. Tengok di sistem pendidikan dari tempat tadi. Nak tengok sebuah masyarakat, sebuah kampung, orang benar-benar reti agama. Orang benar-benar pehe agama. Orang benar-benar jujur dan ikhlas. Untuk nak menyumbangkan agama. Nak tengok kata kapur tu berdebat tinggi tak tinggi. Tengok tarikan. Kalau tarikan masih duduk selera. Ano nak ngaji dipangi tak ada. Ntar nak kecek aku ngaju ke. Tengok rumah jangan lah besar pakai mozek. Pakai ekor rumah sore-sore tadi kali kok. Kengo tak kali nak masuk dusun. Okey, nak penuh berapa rumah itu suatu itu ayah tiga apa penuh tempat anak kita nak mengaji nak kena tuhan. Ning ayah itu kena mikir haning. Sejauh mana kau pengurbannya kita terhadap agama kita. Cuba kita kata pakak-pakak tengok pengorbanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah. Dia masuk pergi dulu sengong goyak kata ular tedah petik dia. Ni Abu Bakar. Dia kata lipai benda bisa lah gigit kaki dia tu. Dia tak goyak dengan Rasulullah. Rasulullah minta nak rehat lah bos malam tak ada tidur. Abu Bakar ni suruh tidur tangi dia. Abu Bakar suruh tidur. So Nabi ni natu ni tidur atas ribu tok tua. Lamingo tok tua dengan natu balak. Tok tua kata mak. Okey, tok bep sijik ni mak. Nanti katik royak bini mula-mula. Meroyak anak moyak. Aku nampak gelap pun lalu boleh. Tak berisik je. Dede lama, becek mana orang tua. Tak apa-apa gitu, gitu. Mikir aku tutup lah. Awet goyak tu gitu. Ngaji masjid kita mula-mula tua. Bodoh ke cidik? Bodoh ke cidik? Ya, goyak. Eh, tuan makna.
pergi ngaji, saya juga hormatik murid-murid ada yang baca ngaji saya rata, aku huduh-huduh pun ayah nikah makan masjid ya royakan tua-tua baik kecek, tua-tua cucuk dia hama bodoh paso bodoh, tua-tua bodoh tua-tua kata lagu itu, senang-senang lagu itu di pemubi nih pada wih, natu boleh tidur tak ribu, jauh tinggal untuk itu tidur, Nabi kita duduk nerong oleh Abu Bakar ni ya sakit, dia tak royak akhir-akhir ke sakit perio makin teruk, makin sakit dia nangis teruk, nangis-nangis air mata dia keluar dengan matok sedar oh. Hak kena gigit di binatang bisa saat itu titik atas pipi Rasulullah. Ha. Nabi kita kejung. Hei Abu Bakar, waktu mau menangis Abu Bakar. Ha. Kita ni sepengenuh parah dah. Kan? Abu Bakar, ya Rasulullah. Aku tadi dekat rumah tu dah satu. Aku duduk satu ni. Kalau gua ni aku digigit boleh binatang atau sengat. Maka aku ni sakit. Kenapa aku tak royak? Kalau aku royak, aku tak boleh berehat ya Rasulullah. Aku nyanyi untuk umur semalik ada tidur tak? Ni. Nabi kita baca-baca siu-siu hingga gitu. Rekah Nabi, aku gelap rekah Nabi. Dek, Abu Bakar tu tengok. Abu Jahal duduk keliling dengan pemudung-pemudung pertanian haji berlaku. Kho, debat. Kho, bimbel, kubel, air mata Abu Bakar. Menangis Abu Bakar. Nabi kita tengok. Abu Bakar, mulia, aku menangis apa lah. Ya Rasulullah. Aku mati, tak apa, aku mati. Aku sanggup mari ngamun, aku sanggup mati dah. Tak ada apa, aku rindu aku takut mu mati. Islam tak sampai di Madinah lagi, Islam tak tersebar lagi, Islam sekarang dicuk dah Rasulullah oh, kalau aku mati. Ni, Nabi kecek dengan Abu Bakar yang berwasa ni. Abu Bakar sanggup nak mati, mu mati tak apa, aku mati tak apa Rasulullah. Jangan mu yang mati. Kalau mu mati hari ini, Islam tak tersebar. Cuk, mereka lito ni. Tak sabar ada Islam ini, Rasulullah. Sampai ku nangi. Nabi kita kata, ya surah Abu Bakar. Temi koi noi cai. Ya noi cai leh. Jangan noi cai, Abu Bakar. Kita duduk leh dua ni, bukan kita dua orang. Kita duduk di luar, di luar, di muka kita luar, eh? Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Maha sabiri bersama dengan orang yang sabar. Tuhan bersama dengan kita, Abu Bakar, Musa Bimbel. Tuhan yang jaga kita. Abu Bakar, ngokai mata, tubik, cucu, curuk, riak, duduk, debar, ngalik. Habis sebut nama Tuhan. Allah bersama kita. Apabila Allah bersama kita, kita lewat hijau agama, kita pun dakwah gapo sekalipun, Allah tak berpihak kepada sepuluh orang kafir. Ha, ni kita nak beri yang okay. Ni nanti kita layak ke buat lah. Orang panggil pun kecek. Gimari dengan bakal lagi buah. Yakinnya, tingginya, dalainya, keyakin deh Abu Bakar terhadap Allah. Maka serik, air mata kering, duduk lama tidur, dia mau ni kelek, habis kelek, habis lagu tu. Asma, buat naik air, gerobek dia tu. Dek, kita rekah cerita ayah ibu. Saya rasa kalau tak rekah cerita ni tak sampai Madinah.
Deh, tani ini nak masuk pulau belah. Saya pun masuk nak klik dia pulau belah ni. Ada pamarino gini ya, Allah masya Allah kita ni kerja bahi jenuh ni susah ayah ibu. Deh, okay lah kan tahu kalau saya tak mau macam mana je, kalau tak pamarino. Kita marino nak pamarino panje pun nak sebab lah situ. Eh, nak kita dah duduk di situ lebih kurang. Nabi kita hijrah kata silap 24 kata silap ataupun bejak. Puluh pak kapai kami hikami. Nabi kita tu duduk alat tu 3 hari. Nabi kita mula bertolak. Di sini Nabi kita upah. Upah seorang-orang Yahudi itu awak jalan di Madinah. Haa, wis leh tak ada. Dia tak ada pula tu upah orang kapai. Haa, supaya kita lah ni. Tak kapai, selain tak mana lah kapai. Gimekoh jalan kaki. Nih Islam mengajar kita makan gigi. Dalam perancangnya lagu itu Abu Jahal apabila yang cari Nabi Muhammad tolih yang nama. Ya tepek gama, ya buh, aku di aku tubuh. Kau cabai pak, kau undang kopi, tepek pi gama. Wani yung nangka. Oni anyo 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 anyo. Iya cari Muhammad boleh. Boleh hingga hidup atau kau mati. Aku nak beri 100 ekor upo. Ah, pakak cari ya kak bisik 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 bisik. Duk dah kopi. Nabi hari Nabi kita tubik jalan mulang tolok. Nak pergi ke Madinah ayo ibu. Orang yang mengambil Madinah. Duk jauh-jauh nampak dua orang. Ya kenal-kenal Muhammad. Ya kelihatan duk buat dah kopi. Ya tahu. Saat ni aku nampak dua Muhammad. Dia naik utang aku bakar tak. Aku jalan pergi laut. Ada seorang yang makan upah muacik tangan. Kok tangan mana ada seorang yang bijak kudo kat pernah masih. Dia kata duduk dia. Mau ambil duit ni macam kecek siapa-siapa dengar. Nama dia terlupa. Dia tak buka kita, terlupa gitu. Kaduh-kaduh. Dek. Macam kecek kecil dengannya. Dia ambil kudo siap. Ngamang turuk-turuk ambil kita. Turuk-turuk-turuk. Berbakat dia siap. Siap? Dia tahu anak mana, ya ibu, dia tahu anak mana, orang lepas, usul lepas ni. Anak mana, tahu yang usul kerek ni, orang lepas. Ditakdirkan Allah SWT, berlipat kaki kuda. Ha. Ni nak no, ayat kata dia Tuhan nak tolong, kita kena belak. Nak no, kita yakin ni. Ya. 2-3 kali, kali nak mula, terbalik. Lipat aku dok bangun pula hamba pula. Supaya aku jutuk 3 kali berhenti. Nabi kata, hei, mau gaduh lah. Iya ni bukit orang biasa tu dia kata ni. Semua-semua ni aku ni tak kelak ni. Aku duduk buruk dah, aku duduk sanghal dah tak kelak. Iya ni orang ada, orang pelik, orang bertumbuh, orang keramak ni. Bawa aku nak supi nak panah. Kuda tu balik. Belipak kaki sebaik tu boleh pasti. 2-3 kali. Dia ni bukit orang biasa. Maka Nabi kata, mu nak janji dengan aku. Mu nak atuk kat mata, muka, mulut mu. Mu gelik duk muka, mu jangan kecek po. InsyaAllah satu hari, mu ni boleh pakar gelik Raja Erom. Ya dia mana Raja Erem, siapa Raja Erem? Dia pun dengan takdir Allah. Kau tak apa Rasulullah ni kelek? Kelek ke dia? Punggang menyakit lagi ya dah. Ada koko, ada kopi, gana weh. Ada gana, ada gana, ada gana, ada gana. Habis, mau buat adik dah asli. Kelek. Akhir dia ni, saat ni saya terlupa nama. Ni dia ni. Kau nak bunuh Nabi ni masuk Islam. Dan akhir juga dia hidup siapa masa Sayyidina Umar Ibn Khattab jadi Amirul Mukminin boleh dibuka, boleh ditumbah Raja Erom, boleh wak gelek-gelek tu sane. Ada sahabat royak kata ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin,
Nabi besok seh, besok janji dengan seorang yang supi nak mana dia masa hijrah dulu. Kata orang wipaka, gelai ni, gelai Nabi ni. Gelai hak Raja Erum ni. Sayyidina Umar tu pergi cari ambil gelai tu di bubuk sungguh. Oh betul, orang Muhammad kecek. Orang Muhammad kecek ni betul. Kata satu hari, kalau mu jaya, kalau mu sanggup nak kata mulut dan dapat pilih tak kecek. Kalau kok gitu. Katuk boleh mayaksa. Maya ngolek oh ya ambil pula. Tak ni nak pok itu. Tak ni nak pok ini. Tak ada kena wipo. Pada wipo pada wuto. Oh ya ambil. Bahasa Melayu bodoh. Ni orang bikin lemah aja ero. Ni tak kecek. Belum pun rasa sini lagi tu. Kita pada bisa kira wuto. Ni. Nak koyak kata-kata Nabi. Pesan Nabi, pesan Nabi, wasiat-wasiat Rasulullah tu yang akan muncul ke timbul. Boleh pakai sungguh dia. Oh Nabi terus. Di jalan ke Yahudi, saat ni pula buat jalan hukum ke Yahudi. Itu yang Pak Wai tak sekol-sekol lah, jalan tak sekol. Maka siapa? Ringkahnya, siapa di, apa yang panggil Nabi kita buat masjid. Dan Nabi terduduk apa hari situ mula semaya jemaah situ Nabi kita terus pergi ke Nabi Nabi Nawarah orang sambut dengan rupa hebat matalah al-badru orang duduk selawak kat mulut dia ledak tu lepas tu nak sampai di Madinah kita sedap lagi tengah-tengah tu tu ada orang mari nak pergi baju tu kita panjang situ saya rasa kukurau belah ni pun ambil gaidah saya ni esok ada pulak ni esok ni ada dusunnya. Lesok, tahu lah. Deh, kita nak kerja sikit. Nabi pergi Madinah kita. Nabi buat masjid. Di masjid ni lah mulanya gambar hijau-hijau Islam. Kita di hari ni ramai ayah ibu yang pakak masjid, pakak wak puluk, pakak terhuri, pakak wak madok. Masjid fikir nak pergi sudah. Tak ada fikir nak pergi masuk masjid. Mana kelak? Dok fikir nak pergi molek, nak buat air, nak buat mozak, tak patah. Dok fikir nak pergi sijik, nak bangun ni, tu waktu pergi molek. Orang kampung, tak pergi sijik, kampung. Pergi maak penung, air raya penung. Air raya mau balik tu. Ada dua tiga belah orang yang batuk, orang naruk, naruk. Segar-segar tak lagi. Pak itu orang mak lagu mana kita ni? Nabi kita buat masjid, asah masjid, bangun masjid, Madinatul Munawwarah. Allah mutu hijau tu, tempat dia taruh jasa Rasulullah tu, dalam rumah Rasulullah. Bukan Nabi buat masjid itu nak senaya saja. Nabi kita atur di masjid. Masjid ini jadi pusat, jadi sentro. Gapo Nabi buat? Pusat mengaji orang tua. Pusat mengaji orang muda. Pusat mengaji budak-budak. Dulu masa Nabi tak sebut tarikah. Dia tak sebut pondok macam kita lah ni. Ni ngaji. Pusat pula, pusat penegak air. Pusat mahkamah dalam Islam di masjid. Pusat latih tentera Islam di masjid. Pusat rawatan ataupun tempat juru. Nak buat oleh sakit pun di masjid. Mahkamah pun di masjid. Segala-galanya di masjid. Madinatul Munawwarah. Kita masjid ni. Hok lain daripada senaya besar. Tempat bilik tu. Padahal tu hari nyakit peti mani pun. Leposos tu le lembu kambai. Lembu kambai. Lembu kambai. Dia mahu tak teruk dah aku. Kena ada tinggi padahal ni. Kamu. Lembu. Kambing tu, kekakak.
Cati. Habis cati le tambung. Habis le poso. Eh, kalau mu tak jamu, tak ada poho kali. Dok jamu hok tu, hok pakai-pakai maske. Tak panggil untuk masjid. Hok pakai jam hijau. Hodok ke toko jundo, hok pakai itu. Oke, tayo, tak ada duit pakai maske. Anak yate, oke, susah payo. Tak jepu, buka poso di masjid. Dok jepu, aku mau bunyi itu. Uka kalau jiroh pak roh pak ni. Hok tu tak ada hok ada poli. Ya dah perlu semua no katulah semile. Kok roh re tu roh re ni. Cuba mu tengok hok pakai miske anak yate kalau susah. Okey susah ni sekarang kau meme. Ya nama kau lagi tak boleh. Kau lagi dream besok susah ni miske nasib kau tu. Ni kita lejar mu aku sabu jebu. Kata-kata, sabu je itu. Hati-hati sudah bosok, boleh tak semaji rumah. Semaji, semaji rumah. Padahal buat apa? Ini padahal kena sekali ini. Mujur-mujur tarik dia, kuasa nak semaji-maji di masjid. Kita Allah, kita tak madu. Padahal kamu sakit, kok sakit hati saya. Oleh mana itu, biar ini mungkin lebih. Dan apa saja pun ada porong orang ini. Pada waktu, setelah mandoh waktu kayu itu. Cuma bikin orang kawan wih marah masuk ke sungguh. Dok bikin orang yang kemari wak semaja di masjid. Walau aku mana? Bo, masuk sebelum minggu nak poso sorak. Dia panggil kita makan sorak. Nen, satu. Bisik pula tak malu muka sungguh. Hei, omotor anak wak kau kan tanya. Mulai ejek ya aku bisik. Nok darah semata. Kamu dah botak, kamu dah megang, kamu tak wil tu. Aku nak botak, kerongkang lu tadi kamu kok. Kerongkang tak tahu ni. Lama kata boleh dah dah. Bodoh lagi. Dia duduk lapar hangat, kau nak tutahit lah tu. Kau nak seluruh dah, berok belum, kau duduk makin parah lagi. Lari seluruh Melayu nak tahit ni. Ikut dia mengawi, tahit tu, tahit kering, tahit rasa, ambil pelakon. Khabar ni, motor sendiri. Mengawi dia tadi kak. Ambil dia, kecil dia kasar, bahaya. Pakai hati. Denuh dia mengawi situ. Yang keluar Nabi kita, buat busi di ke tempat orang sorak, tempat mahkamah, kapal di masjid, kapal jaya. Tak ada dosa, hebat-hebat generasi, sejaya-jaya generasi awak, generasi Rasulullah. Tapi saya di hari ini, umat Islam tak baca sejarah, tak ngaji sejarah, tak buka lah banyak sejarah. Apa kau tujuan yang sebenar? Rasulullah ketuh. Rasulullah bangun masjid. Ada kat tanda maya di masjid, mai uka di masjid. Lo ni nikah baru ada di masjid. Baru ada. Sepuk-sepuk. Mak Tino nak tarik pun masih tak terima. Dah lari nikah, rapat cik. Kena fikir benda ni, biar ada perubahan. Eh. Jangan di masjid ni, kau dah tu nak semaya. Kau dah nak jam boleh poso, nak lari besar lagi. Permasa Allah. Dalam kapur kita, sorak tak masjid betul. Mari pula, dia mahu tak boleh sorak. Dunia tak boleh berkecek. Batal anak lepak puluh tahun. Ha, pada kita. Kami hidup sorak. Kami ada bilik sorak suku jolong dah. Kok kita tak kerti? Tak boleh kerja masjid ni. Adunio. Kenapa nak tahu Adunio kamu? Umar bin Aziz. Orang laki yang di Khalifah. Cucu. Sedina Umar bin Aziz ni. Cucu Umar bin Khattab. Orang laki yang masjid. Bapa ni bodoh. Tak ngaji sejarah. Kenapa tak ada kerja? Adunio. Politik dunia, politik Islam, bukan politik tahu. Kerja tak boleh. Tak boleh kerja ni. Tak boleh. Tak boleh. Bodoh. Ni Nabi kita buat semua, yang marah semua. Ni Nabi buat kita berlakon dah. Nabi buat kita tengok dah. Kelemahnya kita tak sengaji.
Kau nak tahu lagu mana ciri-ciri orang Nabi kita jaya tu gapo orang Nabi kita jaya. Tak ada ambil tiru kok kita. Nabi kita buat molek. Orang kafir banyak tak masuk Islam timur. Di atas kemuliaan budi, pekerti, akhlak yang ada dalam diri Muhammad. Tu. Buat kita akan molek lato. Oh, okey. Gih kok tu. Ini pakar sumpah dengan Nabi. Ini macam kami. Pakar. Allah. Boleh gata. Gosok tek weh nak pakai jubah nak pakai gamai piak puluh kartu je buka. Pada mana lagi diserah lagu mana? Dia mana turut lagu mana? Hebat. Nak tahu janggut ke dia mengatakan gamai. Nak tahu misah ke dia mengkucing. Tuk weh tu kuning. Pada lagu mana? Orang hijau agama ni. Cuba pasal hebat sikit eh. Ketebong lali baca ketebong okey jadi gua habis dah si je tak aku tahu tak dah rasa nak ubah negara-negara duduk dalam masjid hari Jumaat ni dia lebih pada duduk orang hantar sejuk negara sebab apa yang berkutbah tu benar-benar dia tak tahu tujuan Islam sudah ketebuk minggu gue. Bo baca kelas ke ha. Jalan ini baca lah jalan ni. Buka ni. Pada dia usik di waktu ni. Kau kita ngaji ni dikit ni. Tuga amma ba'du. Kaya ayuhal mu'minun. Allah. Saya dengar lagu ni saya murid. Murid sumpah pula. Kita kena butuh mibah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tuwe duk tengok di ibu kaki ni. Duk tengok kok gue. Sebab apa? Tok belajar kok duk tengok lagi hebat lagu mano. Sampai tu 2 minit. Dengar habis orang dengar aku tebak lah masih je. Cuba ambil hebat-hebat. Cuba hatta lagi berlatih. Dimasuk rusuh dia kata tebak tu. Taruh misal wih rekok, janggok wih rekok dia. Ini juga yang aku ni nak. Itu tengok siap ni kan? Dia kau pilih. Timing kena cek mulai tu. Kenapa hari tu bisa tak mula nak rugi? Awasan sejik itu. Wila Allah kata, Allah sejik ni, timing. Tak ada orang langsung kena. Dari mana macam tebak. Orang jenis roh yang lagi cicak jatuh. Cicak ada kita jatuh. Ini negara yang kalau kena rumah nak beki tu. Nak beki juga, nak jaga juga waktu. Sebab kalau kita buat, we kena sepohon Nabi kita buat. Bertambah lagi tu kita buat. Dia pada Islam ni sekali seminggu pada. Dia boleh ada anak bini dia. Orang tu buah macam ni mari senaya. Boleh ambil anak kata nak sebab dia ketebuk. Boleh beki dalam masyarakat. Tapi, kenalah dia mengatakan ketebuk tak ada pinjam. Tak ada roh. Pulau tahu dah itakullah. Tak ada lagi orang setengah ke dunia. Jadi lagu mana? Tadi itu rumah. Tak ada lagi ada. Takutlah kamu kepada Allah. Sebenarnya takutnya. Karena takut ni boleh bawa masuk ke surga. Okey, barakallah yang dilakukan. Minta maaf kat ni deh. Saya boleh seletih. Biarlah apa tak sepenuh pun. Di Madinah ni minta maaf. Ayah-ayah ibu-ibu. Deh, sebab jam pulau pula. Kita nak duduk jauh lagi ni. Ratu-ratu lebih lagi ni. Dia tak ada. Pukul 2:30 baru sampai rumah. Itulah. Saya nak minta sekarang je orang hari malam ni. Nak minta pergi ayah ibu yang ada sini. Keluar besar dia ni yang tengok. Tino ni minta pergi saya sehat. Minta pergi saya sehat. Deh. Boleh pergi jauh agama lebih lama. Boleh pergi tetap diri saya. Deh. Itulah siapa je cita-cita kita. Tak ada suruh duduk orang lebih kaya lah. Tak nak kaya lagi. Duduk orang lebih sehat ya. Dan saya pun nak minta maaf lah. Dan itu babu hati kita. Minta maaf lah. Tak buah pun dia rasa buah hati. Dan mana ni. Dan insyaAllah kita lain kali kita jumpa pula. Terima kasih. Di atas segala pemberkatan. Menggunakan segala
kutulih mesayu dan kita berakhirlah doa alhamdulillah minasyaitan wajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami tahu ya Allah dan kami senantiasa tahu bahwa kamu Allah Maha Suci, Maha Pengampun. Kamulah yang sepatutnya kami minta keampunan. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa dua-dua kok kami, dosa ahli kafir ini semua. Oleh kerana kami hamba-hambamu tetap berdosa. Ada kalau dosanya kami tak sedar. Ada kalau dosa kami sengaja. Ada kalau dosa itu dosa besar. Ada kalau dosa kecil yang kami lakukan. Kami mengharap kepada Allah ya Allah yang dapat mengampunkan segala dosa yang kami sebutkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah pendirian kami dalam meneruskan video agama-Mu ya Allah. Tetapkanlah iman dalam hati kami, hati ahli kafir kami semua ya Allah, supaya tidak berganjak, tidak mudah terubah ambil walau ditepuh oleh sebesar gunung peluru sekalipun. Kamulah kami minta, kami tetapkan pria kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada kesalahan dan kesilapan selama mari kami duduk akan berkobong ini, kami tahu kami amat banyak dosa kami. Kami salah, kami hamba yang do'in, hamba yang doling, hamba yang jahil. Kamu saja ya, kamu sajalah Allah yang dapat membimbing kami. Kami harap kepada kamu ya Allah, pimpinkanlah kami seperti mana kami telah pimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ayah-ayah, para-para suami, suami yang bertanggungjawab kepada istri, kepada anak. Jadikanlah istri-istri soleh, solehah, anak-anak soleh, anak-anak solehah. Karena anak soleh ni ibu bapa boleh lupa dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah ahli hati kami, hati ahli kapu kami semua, supaya kami disuka mempelajari ilmu ya Allah, takut kepada-Mu dengan setakut-takutnya, kasih dan sayang kepada Nabi ya Allah. Permudahkanlah kami semua supaya boleh menghidup dan menghayati apa segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukakanlah pintu hidayah, bukakanlah taufik kepada kami ya Allah. Kami perlu taufik dan hidayah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Apa saja yang kami telah makan, telah minum, telah pakai, telah gunus, segala-galanya sekiranya terdapat aku di dalam itu semua mempunyai rezeki yang haram, maka kami halalkan ya Allah. Kami mengaku salah ya Allah, dan kami memohon, kami tak memohon yang lain daripada-Mu ya Allah. Hanya Allah kami memohon kepada-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, tanamkanlah dalam hati ahli kami semua orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang apa yang kamu bagi ya Allah. Orang yang tak derhaka, orang yang pernah bersyukur dengan nikmat rezeki ya Allah. Yang Tuhan kami, bagikanlah kepada kami semua ya Allah kesihatan. Karena kesihatan ini ya Allah penting dalam hidup kami. Walaupun kami ada piti, walau kami ada duit beribu juta, sekiranya kami tak sihat, kami tak pagi kesehatan, kami tak boleh mari di majlis-majlis seperti ini, kami tak boleh ikut hati di masjid, kami tak boleh senaya di muka agama-agama ya Allah. Itu adalah penting sehat dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah dalam segala urusan kerja-kerja agama untuk menjaga agama-Mu di muka bumi Allah ini amat payah ya Allah. Kamu permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jauhkanlah kami semua, alihkanlah kami semua daripada fitnah, terutamanya fitnah-fitnah dajjal. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, fitnah lain daripada fitnah dajjal, fitnah semasa kami mati dan fitnah keluar daripada kami mati. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kalau Bapa nak mati kami, perintahkanlah roh yang ada dalam jasad kami muda dia keluar. Kami tahu ya Allah, roh yang ada dalam diri kami ini sudah menempat lama, berpuluh-puluh tahun, maka suka untuk nak keluar dengan muda. Maka kami bermudahkanlah. Kami tahu ya Allah, sakit masalah roh nak meninggalkan dia. Kamu bermudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersamakanlah kami semua dalam kubur, dalam surga esok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yaitu surga Jannatul Firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna wa qina azabanna wa qina azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.